tempat aku berteduh. Di mana aku mengeluh dengan segala keluh. Tuhan yang Maha Esa, kenapa aku memuja dengan segala doa? Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Aku adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertarung. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Tempat aku memuja dengan segala doa. Selanjutnya, acara hari ini juga dapat disaksikan via streaming di alamat website resmi FKUGM, fk.ugm.ac.id, /streaming. Disilahkan bagi Bapak Ibu yang ada keluarga di rumah yang ingin menyaksikan dan tidak bisa hadir dalam acara hari ini, bisa menyaksikan via streaming. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala, musallian wa nusalliman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal ikhwah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihamdillahi jami'a wa la tafarraqu. Segala puja dan puji dan untaian syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang kasih sayangnya tiada terperi, sayangnya meliputi seluruh langit dan bumi. Salam serta selawat teriring atas tauladan mulia dan uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak serta Ibu sekalian dalam acara Syawalan Istihlal Keluarga Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada pada hari ini, Selasa 4 Juli 2017, 9 Syawal 1438 Hijriah, di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito beserta para Direktur Rumah Sakit Jejaring Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam Academic Health System Universitas Gadjah Mada, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota di lingkungan Yogyakarta, narasumber Aimun Najib, Sugeng Rawuh, Cak Nun, ahlan wa sahlan fi kuturikum fi hadhil kuliah
Ketua dan Sekretaris Sinat, para mantan dekan, para mitra Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dari perbankan, dari media, dan juga dari foundation. Yang kami hormati pula, dekan beserta wakil, serta asisten wakil dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Dharma Wanita, Paguyuban Orang Tua Mahasiswa, Kagama Komisariat Kedokteran, segenap tenaga pendidik serta kependidikan, para mahasiswa serta hadirin, dan tamu undangan hafizakumullah yang berbahagia. Senja Ramadan terbenam sudah, fajar fitri telah merekah, waktu mengalir menggiring khilaf dan salah, cucuran maaf menumbuhkan barokah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khairin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara istilal hari ini diselenggarakan untuk saling menghalalkan khilaf dan salah dalam rangka menjalin ukhuwah untuk menebar dakwah ilmu amat dan amal ilmiah guna meraih berkah di lingkungan keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Sebelum acara kita mulai, perkenankan kami membacakan terlebih dahulu rangkaian acara pada hari ini. Acara akan dibuka dengan pembukaan, dilanjutkan dengan lantunan kalam ilahi, kemudian sambutan dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dilanjutkan dengan siraman rohani, berjabatan tangan, dan kemudian penutup serta ramah tamah dan makan siang. Hadirin yang berbahagia, acara akan kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Hadiniyah Al-Solihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti lantunan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Muhammad Royhan Munajjih dengan sari tilawah Muhammad Rauhun Munajjih dari program studi Dokter 2015 yang akan membacakan Quran surat 31 surat Luqman ayat 1 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar. Dan dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Disilakan kepada yang terhormat Profesor Dr. Ova Emilia, Master of Medical Education, PhD, Specialist of Skin Consultant. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan beserta Ibu, yang terhormat Ketua Senat Akademik Universitas Gadjah Mada, yang terhormat Ketua Senat dan jajaran Senat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito dan para direksi beserta para direktur rumah sakit jejaring yang tergabung dalam Academic Health System, yang terhormat para dekan periode sebelumnya di sini, alhamdulillah hadir Dr. Rajiman, Prof. Purnomo, Prof. Sunarto, Prof. Hardianto, Prof. Teguh, dan juga para mantan direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Ibu Endarini, juga Prof. Budi tadi. Para guru besar, Kepala Dinas Kesehatan, para wakil dekan, Kepala Departemen di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, kemudian juga perwakilan dari Kagamadok, Potma, Dharma Wanita, seluruh staf, karyawan dan mahasiswa Civitas Akademika
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan yang teristimewa narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak MH Ainun Najib yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, anugerah, serta hidayahnya, kita telah sampai pada puncak kemenangan dan kebahagiaan dalam suasana hari yang fitri. Sebuah kebahagiaan dan juga kemenangan yang didasarkan pada iman. Sebagai manusia, kita tentunya harus menjaga hubungan baik, baik hubungan vertikal ataupun horizontal terhadap sesama manusia. Sebulan penuh kita diberi kesempatan menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua yang telah kita kerjakan diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Idul Fitri mengandung muatan ibadah baik vertikal ataupun horizontal. Ibadah sosial tidak hanya terbatas pada solidaritas sosial, juga harus bermurah hati dalam aspek moral dan juga spiritual dengan bersilaturahim dan juga saling memaafkan. Dan tentunya jangan hanya menjadi budaya. Niatkan di dalam diri kita untuk membuka lembaran baru yang lebih baik dengan mengimplementasikan nilai-nilai Ramadan dalam hari-hari yang akan datang. Insya Allah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita beruntung bahwa hari ini Bapak MH Ainun Najib atau terkenal dengan nama Cak Nun, orang asli Jombang ya Pak ya, asli Jomblang ya, Jombang, masih Jamblang ini Pak jadi ingatnya, Jombang yang sempat mondok beberapa tahun di Gontor dan kemudian hijrah ke Jogja dan menjadi tetangga saya loh Pak, tetanggaan loh Pak, di Baciro ya. Jadi saya pernah beberapa kali bertemu tapi hanya dari jauh karena saya takut untuk menyapa, beliau kan selalu dikerubuti oleh para wartawan dan juga pemuja-pemuja beliau. Dikenal sebagai aktivis sosial dan keagamaan. Beliau selalu mengutarakan agama dalam konteks praktis kekinian, mudah dicerna dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah kita pahami. Ilustrasi sehari-hari yang kadang-kadang menggunakan bahasa yang nakal dan menggelitik. Saya kenal beliau, tapi beliau belum kenal sama saya. Saya kenal beliau tahun hampir 20 tahun yang lalu ketika saya tergelitik dengan sebuah buku yang beliau tulis. Judulnya adalah Tuhan Pun Berpuasa. Tahun berapa itu ya? 20 tahun yang lalu, tahun 97-98. Di mana di situ beliau menganalogikan bahwa manusia berpuasa intinya adalah menahan diri dan harus mengendalikan. Sebetulnya Tuhan pun juga berpuasa. Di situ ditulis dengan saya katakan nakal, tetap menerbitkan matahari tanpa peduli manusia bersyukur atau tidak dengan adanya matahari. Tetap memelihara kesehatan dan umur kita tanpa peduli kita mensyukuri saat kita membuka mata kita di pagi hari. Dan sebetulnya Tuhan menahan diri untuk tidak membinasakan kita semuanya. Jadi ibu dan bapak tergelitik dari situ, ada satu kata kunci, menahan diri, mengendalikan diri. Alangkah indahnya jika hal itu dapat terrealisir dalam era perubahan sebagaimana yang kita rasakan dewasa ini, di mana konflik demi konflik terus terjadi. Dan tentunya kita mengharapkan anggota masyarakat dapat menempatkan hubungan yang harmonis, bisa mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan, muncul solidaritas tanpa pamrih, kecuali untuk kepentingan agama
nusa dan bangsa. Terakhir saya petikan satu syair yang saya kenal dari ayah saya almarhum, seorang sufi dari kota Basrah, sufi perempuan, Rabi'ah al-Adawiyah, di abad 7. Wahai Tuhanku, jangan jadikan aku pohon besar yang kelak jadi tombak dan gada peperangan. Jelmakan daku jadi batang kayu rimbun di tepi jalan, tempat musafir berteduh merehatkan kakinya yang lelah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, saatnya kita akan mengikuti siraman rohani Mawa'idhah Hasanah dari Apinda Muhammad Ainun Najib. Dumateng Cak Nun, monggo wekdal soho papan kasumba angga-angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya bicara duluan karena sebagai tuan rumahnya nganter tamunya untuk bisa duduk di sini. Bukan sekedar itu saja, mungkin karena saya dan Canun sudah berkawan sejak tahun 80-an awal mungkin. Sehingga di mana-mana saya nyantrik ke Canun dengan segala macam suka dan dukanya. Baiklah hadirin para guru besar senior sejawat sekalian, untuk memulai ke inti dari pertemuan kita akan belajar bersama, kita akan tadabur bersama. Maka mungkin Canun saya tergelitik dari ucapan Budekan tadi yang meresensi tentang buku Tuhan Pun Berpuasa. Itu menurut saya itu adalah dialektika romantisme antara kholik dengan makhluk. Jadi kenapa kalau Tuhan itu sangat posesif terhadap pahala puasa? Nah, mungkin kita berangkat dari situ, Cak Nun. Mungkin Cak Nun nanti bisa menerangkan secara panjang lebar sebelum kita masuk ke intinya. Jadi, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sekali untuk silaturahmi siang hari ini. Saya tidak bisa menyebut satu persatu bapak-bapak, para profesor, para senior, para tokoh di kedokteran. Tapi saya datang ke sini dengan itikad baik, dengan husnudzon kepada semuanya, dan dengan dunia kedokteran secara umum maupun dengan dunia kedokteran UGM atau Rumah Sakit Sarjito dan seterusnya, ya saya juga pernah punya hubungan lah. Jadi pintu saya ke dunia medis itu ya Mas Edot ini. Jadi saya merasa aman di dunia karena aku sono Edot lah. Loro piye piye gare WA kan gitu. Alhamdulillah saya tidak pernah sakit, itu masalahnya. Tidak tahu Tuhan ini kenapa sama saya. Karena saya memang disuruh macam-macam, jadi dia tanggung jawab. Jadi tadi saya ngobrol sama beliau, itu cak kunci supaya punya energi itu bagaimana. Loh, saya tidak punya energi, saya itu cuma bagian dari distribusi kuwatullah, distribusi energinya Allah. Itu, tapi itu nantilah keduwuran ngunu-ngunu kuwi. Gini aja, kita mulai dari ini Mas Edot ya. Saya pernah dimasukkan radiologi di tes radiologi di Sarjito, dan hasilnya saya itu kelak saya ketahui bahwa sebenarnya saya itu meninggal
jatahnya tinggal 3,5 bulan lagi secara medis ya, karena saya mengalami sakit yang luar biasa pada waktu itu. Tuh katanya tidak pernah sakit. Ya. Enggak sakit saya. Arep mati ya. Arep mati. Tapi saya tidak pernah ngeledak, saya tidak pernah opnam, saya tidak pernah merasa sakit. Saya selalu kerja, saya selalu keliling kemana-mana. Bahwa di panggung saya pingsan itu kan urusan lain kan itu. Ning pokoknya aku terus, aku loro karo ora loro kui kita salah sangka saja gitu. Tapi dimulai sekarang nanti ya Mas Edet ya. Saya ingin merayakan hari ini dulu ya pertama. Ini sawalan UGE, sawalan kedokteran ini kan saya seneng. Seneng tuh gini, jane nggak ada hubungannya loh. Fakultas kedokteran, universitas modern, sawalan ini nggak ada hubungannya. Ini nyeneng kayak tenan. Jadi ini kan sumbernya filsafat Yunani kuno, kemudian ada modernitas, ada renaissance, kemudian ada universitas ya. Jurusan kita bukan Mesir kuno, bukan Cina kuno, bukan Jawa kuno, tapi Yunani kuno. Kemudian seluruh disiplin keilmuan, spektrumnya, metodologinya kan juga dari Yunani. Maka jadilah Universitas UGM yang tidak ada hubungannya sama Gajah Ahmada itu. Singra cetok ya. Israpopo, wong Indonesia gitu yang paling pecotot cangkemnya, sebenarnya. Oke. Sebenarnya tidak ada hubungannya. Pembelajaran akademis kedokteran dengan sawalan. Sawalan itu pun hanya ada di Indonesia. Jadi kita mulai harus berpikir agak detail. Jadi kalau Idul Fitri itu agama, tapi kalau sawalan itu budaya. Misalnya gitu. Jadi kalau sholatnya, 5 rokaat-rokaatnya, bacaannya itu agama, tapi kalau sajadahnya, sarungnya itu budaya. Kan gitu. Idul Fitrinya agama, sawalannya budaya. Apa yang lainnya? Kan ada beda antara api dengan panasnya, antara gula karo legine, antara air dengan ombaknya. Nah, kita ini bertengkar di Indonesia karena tidak bisa mengurai antara apa namanya? Gula dengan manis, antara lombok dengan pedes. Maka kita sekarang ini sawalan ini bukan ajaran agama. Tapi tidak apa-apa. Tidak semua itu harus ajaran agama. Asal tidak ada larangannya, boleh dilakukan, itu namanya ibadah mu'amalah. Kalau yang perintah Allah langsung namanya ibadah mahdoh. Kemudian dia bikin pagar, itu asal kita tidak melanggar pagar itu tidak apa-apa. Jadi misalnya Nabi Muhammad tidak pernah pakai handphone, kita pakai handphone tidak apa-apa, wong tidak ada larangannya. Jadi sok-sok gue jenengan ketemu Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Adam, kemudian kebari pamer gue jenengan tidak tahu, WA tau, kan. Kita besok punya kebanggaan macam-macam ketemu Nabi Musa, orang ngerti motor tau jenengan, aku ini belakraan nang Gunung Tursinan ini lak ratau nang Parangtritis kan gitu kan. Jadi bapak-bapak sekalian, saya itu sangat menikmati semua konflik di Indonesia karena bodoh mereka itu. Jane mergo ora mudeng kabeh kuwi, polisine ya ora mudeng, sing dimusuhi ya ora mudeng. Tadi malam saya menerima DPP HTI. Kemudian Kapolda panik kok saya menerima HTI. Seakhirnya setelah HTI saya terima jam 11, Kapoldanya saya terima sampai jam 2 malam dan nanti habis acara ini saya terima rombongan dari Mabes. Ki janjane ono apa to wong iki? Arep mubus maca khilafah, jane karo kabeh-kabeh ora mudeng khilafah ki apa? Jadi ini masalahnya kesembrono ilmu. Juga tidak jujur terhadap apa yang dia persoalkan sebenarnya. Wong kuwi janjane karepe iki dudu soal khilafah, karepe iki aja ganggu proyekku, jane mengono kuwi. Demikian juga pertentangan HTI dengan NU dengan semua itu, semuanya itu soal-soal kapling parkir kan gitu. Kira-kira gitu. Oke. Jadi dari situ saya ingin bersyukur hanya di Indonesia ada acara sawalan di momentum Idul Fitri di universitas. Di Malaysia kan enggak ada, Pak. Karena sawalan ini kan idenya Yai Wahab Hasbullah karena diminta tolong Bung Karno tahun 1964. Tahun 60 belum ada sawalan. Jadi halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Dan itu menyenangkan, itu namanya ijtihad. Ijtihad itu gini, jadi sholat yang penting bacaannya begitu sampai tahiyat. Tetapi kan harus ada inisiatif, harus ada kreativitas. Ya mosok sholat, ngimami sholat nganggu belarak kan gitu kan. Ya nganggu kelambi lah. Kelambi itu kan ijtihad, kelambi itu kan inovasi. Dari kain, dari kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain.
terus kainnya dipakai untuk baju, terus bajunya ada yang untuk imam, ada yang untuk makmum dan seterusnya. Itu kan boleh dan itu harus sebenarnya gitu. Nah, di Indonesia ada yang sekarang mulai marah. Budaya enggak boleh dicampur-campur sama agama. Lah terus caramu beragama ora nganggo budaya iki mudho apa piye? Kan bagaimana, kan pakaian itu budaya, Pak. Pakaian itu budaya. Jadi budaya itu tidak bisa dihindarkan. Masjid itu masjidnya agama, tapi AC-nya budaya, tikarnya budaya, ya toh? Jendelanya budaya. Jadi tidak bisa agama diwujudkan tanpa budaya. Maka ada sawalan di kedokteran, menurut saya ini garda depan dari peradaban yang akan datang. Besok-besok di Amerika akan begini, besok-besok di Arab Saudi akan begini, tapi perintisnya Indonesia. Karena Indonesia ini satu-satunya negara yang sudah sampai ke tahap ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Amerika belum sampai, Korea belum sampai. Ndak mudeng Gusti Allah ra mudeng. Indonesia wis duwe ketuhanan yang Maha Esa, ora ketang salah jane Esa kuwi. Nyus ora popo lah. Maksud saya gini loh. Boleh nih saya jelasin Mas Yadet. Jadi di Quran itu ada dua informasi. Satu bilang Tuhan saya kalau menciptakan sesuatu saya bilang kun terus jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula kun terus jadi. Jadi kalam khin bil basar sekejapan mata dadi kabeh. Itu di surat Yasin akhir. Tapi ada lagi yang mengatakan surat ayat lain bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Padahal 6 hari itu kalau dalam hitungan para mufasir itu satu harinya Allah itu 500 ribu tahun. Lah Gusti Allah kok angel men gak alam semesta dadak 500 ribu tahun ping 6 kilo. Piye to kok ora maha kuasa aku iku dunyo ya des dadi ngono lho. Jadi saya enggak percaya bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Ki resiko lho tapi iki. Orang percaya gue nunggan dia, mesti itu kan payah. Lu bukan tidak percaya ya Allah, saya tidak masuk akal bagi saya. Saya memahaminya begini, oh makhluk Allah itu akan hidup di dalam 6 tahap evolusi. Semua, kita memuai, kita dinamis. Jadi pertama Allah menciptakan cahaya dulu. Tapi cahaya ini masih, ini yang namanya Rasulullah itu cahaya. Jadi dutanya kehadiran Allah itu cahaya yang disebut Nur Muhammad. Yang Ibu Dekan menangis tadi karena asal-usulnya dari Ibu Rabi'ah. Rabi'ah itu orang yang mengenal Nur Muhammad, orang yang ingin memadamkan ingin membakar surga dan ingin memadamkan neraka kan begitu. Ya Ibu Dekan ya. Jadi Rabi'ah itu suatu malam bawa ember sambil teriak-teriak akan aku padamkan api neraka supaya orang tidak berbuat baik hanya karena takut neraka, tapi karena cinta kepada Allah. Kan. Suatu hari dia membawa api, lu kena kemana Rabi'ah? Saya mau bakar surga. Supaya orang itu berbuat baik tidak karena ingin masuk surga. Gitu. Rabi'ah, ini lah, ini di, kayak orang wong kendir kan gitu. Kalau di Indonesia ya, gitu. Orang Indonesia ini Nabi Muhammad itu kawai ditangkep polsek ya, gitu. Gitu. Terus Indonesia itu memang paling paling istimewa. Oke, dari situ kemudian Allah menciptakan 6 tahap satu benda. Dan ini mungkin 220 miliar tahun mengono benda. Kumparan, asap, menggumpal, ada yang masih tetap panas menjadi yang disebut matahari yang bermiliar-miliar juga jumlahnya, sampai ada yang memadat, dingin, menjadi bumi, menjadi planet, menjadi satelit, bulan, dan seterusnya itu. Kemudian Allah menciptakan benda yang tumbuh, nabati. Kemudian Tuhan pada tahap ketika Tuhan menciptakan benda yang tumbuh dan bisa bergerak dan berpindah-pindah, namanya binatang. Nah, karena dia butuh pergerakan, maka dibikinkan mesin yang namanya darah dan daging, urat saraf, otot, dan seterusnya. Nah, itu evolusi ketiga. Kemudian tidak hanya bergerak ini makhluk Allah, dia juga bisa mikir, ini tahap keempat. Nah, kita itu, jadi kita itu binatang plus akal. Kan itu binatang plus akal. Nah, sekarang ini dunia sampai pada evolusi keempat. Seluruh dunia. Dan manusia masih belum mengenal yang lima dan yang enam. Yang keempat ini adalah manusia menjadi the supreme subject. Dia yang utama dan dia pikir dia yang paling hebat, manusia ini. Maka dia bikin hak asasi manusia. Gue kan nyeneng ke gue. Kok ada hak asasi manusia? Setahu saya
yang punya hak kan yang punya saham, Pak. Lagi menungso iki nduwe saham apa, Dul? Kowe iki, Dul. Kowe iki nguyuh ora iso menjadwal. Kowe rambutmu arep putih kok ya ming isone kok cet. Kowe iki ora iso apa-apa, menungso itu tidak punya kemampuan apa-apa. Dan orang kedokteran tahu persis betapa lemahnya manusia, kan begitu. Dokter-dokter tahu persis betapa lemahnya kita semua. Kanker jenis kok ngendi to asline iki ya angel. Apa meneh virus kuwi? Makanya virus itu ya lawannya mengwiritan, Mas. Nah, lah saya sudah seharusnya mati kok. Kalau saya tidak pakai teori itu, saya sudah mati tahun 2002 itu. Karena sudah turun 26 kilo, sini saya sudah tidak berfungsi, tiroid saya, hipertiroid, semua sudah, ini sudah terbakar habis, menurut Sarjito. Ini ngerawani kondo aku. Setelah aku lemu loh, Cak, kok isi urip menunggu ya? Ya itu baru ngomong Pak Edot setelah 4 bulan, 5 bulan gitu. Oke, saya teruskan soal evolusi ini supaya saya bisa menjelaskan semua pertanyaan tadi, Mas Edo. Maka sekarang kita punya demokrasi, itu karena kita di tahap evolusi keempat. Saya senang demokrasi, tapi demokrasi sekarang kan demokrasi di mana manusia bagusi. Apa pernah ada pilkada melibatkan binatang? Apa pernah pilkada menyadari bahwa sungai punya hak loh? Tanah punya hak untuk mengikut memilih siapa yang menginjak dia. Dan kan harus dihormati semua tahap tadi. Lingkungan hidup punya hak. Sekarang kan lingkungan hidup diurus tapi tetap sebagai obyeknya manusia. Dia tidak tahu bahwa bumi ini lebih tua dari kita. Ini dulur mbarep iki bumi iki. Dulur mbarep kita itu junior. Junior petita-petiti. Ngatur iki waktu pilkada, waktu pilpres, ndak tanya lagi sama alam, ndak tanya sama laut, ndak tanya sama lu piye carane tanya laut, lu mulane sinau kowe. Jomba gusi menungso iki. Tapi Indonesia sudah maju setengah langkah, sudah punya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sudah ada Tuhan nih. Kalau di Amerika kan belum ada. Manusia Tuhannya, kalau di sini Tuhan yang Maha Esa, meskipun itu salah jane. Nah, Esa itu bukan satu. Esa itu satu, terusnya ada Dalawa, Tatlu, Apat, Lima. Kalau Esa itu ada duanya. Satu ada duanya. Eka ada Dwi, ada Tri, ada Catur. Ya, Pak? Ada Panca. Jadi ketuhanan bukan yang Maha Esa aslinya. Ini keliru rapopo. Indonesia keliru itu Tuhan memaafkan. Orang apa-apa ini jenra mudeng, aswi menehan gitu kan. Mestinya ketuhanan yang Maha Tunggal. Kalau tunggal tidak ada duanya. Makanya Bhinneka Tunggal Ika juga kelebihan kata itu. Mestinya bina itu bahasa Sangsekerta. Kalau Ika itu tunggal, Ika dan tunggal itu bahasa Jawa kuno. Jadi itu campuran di Sutasoma, karambutan tular. Jadi sebenarnya bina itu bangunan, sama dengan bahasa Arab binaun, itu bangunan. Nah, kalau N-nya 2 berarti banyak bangunan. Jadi, banyak ada bangunan Madura, ada bangunan Jawa, ada bangunan ini. Bina, Iko, tunggal. Ika itu bukan satu. Kasih tahu Pak Jokowi, jangan bilang mari kita jaga keikaan kita. Loh, Ika itu artinya bukan satu. Ika itu artinya Iko, kuwi, kae. Kae. Kita belajar bahasa, yang namanya bina ikal kae, sing macem-macem kae tunggal, itu loh sebenarnya aslinya. Bineka tunggal titik sebenarnya, tapi yang gandeng ya waton, jubuke waton, ya sama dengan Gajah Mada, gwede lho, gwilak sak ketemune reconeng trawulan. Njur diklaim kuwi Gajah Mada, jare sapa Gajah Mada kaya Edop iki. Ya toh, cari sopo. Kita tuh memang, tapi untungnya Allah itu melihat hatimu, tidak melihat kebenaranmu. Kebenaran itu orang manusia tidak bisa menemukan kebenaran, maka jangan mempertengkarkan kebenaran. Ijo ya benar, merah ya benar. Jangan yang merah mengharamkan ijo, yang ijo mengharamkan yang merah. Nanti kita bertengkar terus. Kebenaran letaknya tidak di perilaku, kebenaran letaknya di dalam diri kita. Keluarnya adalah kasih sayang, outputnya adalah akhlakul karimah, kan begitu Bu, yang tadi itu. Jadi outputnya itu akhlak, kebenarannya
di dalam diri kita, di pawon, nek ibarat warung itu di pawon. Gitu loh, kowe arep gawe apa wae kan itu urusannya di pawon, merke apa sak itu di pawon, tapi begitu nyuguhin konsumen di warung, yang kita suguhkan adalah yang baik untuk konsumen, bukan yang benar menurut kita. Kan gitu. Kan gitu. Nah, saya kembalikan ke evolusi tadi, kita sudah maju nih Indonesia. Boleh enggak saya sekalian sampean supaya ini kan Universitas Gajah Mada. Ini Gajah Mada sambat, aku iki ra tau disopo. Jenengku dinggo terus. Neng ora tau nyinaoni sapa aku. Umurku piro coba aku mati umur piro coba? Ana sing ngerti? Gajah Mada meninggal umur berapa coba? Kalau ada yang tahu. Lah iya, ini sama dengan Unar. Unar sudah akan saya kasih teks mengenai Garuda, kan di sana ada Amerta, ada Unar itu. Jadi teks-teks yang urusan sama Garuda. Garuda iki ya ra mudeng, aku saiki takon, Garuda sing gambar kae itu laki apa perempuan? Ya ora ono sing mudeng, iki Indonesia iki jan sembrono. Lah nek tidak jelas Pak gendernya kan perkembangannya kacau, Pak. Kalau ada laki-laki merasa dia wanita perkembangannya kacau toh. Kalau ada laki-laki wanita merasa pria, perkembangannya kan mal praktek kuwi. Nah, saya tanya, Garuda ini karepe sing gambar kuwi Sultan Abdul Hamid Pontianak yang gambar awal. Itu karepe lanang apa wedok, jantan apa betina? Ora ono sing iso jawab nganti saiki. Iki siji. Engko tak dudui kowe. Nek wis ora iso jawab. Nomor loro. Untung Allah itu sayang sama bangsa Indonesia. Dia mengizinkan Amerika ngebom Hiroshima Nagasaki itu tanggal 14 Agustus 1945, terus Indonesia merdeka 3 hari kemudian. Ya, sehingga lambang Garuda itu sayapnya 17, ekornya 8. Saiki bayangke nek ngebome Amerika kuwi tanggal 30 Desember. Terus kene merdeka 1 Januari ya Garuda nek ming siji kene iki. Karo buntute ngene iki. Terus piye Garudane? Jadi saya tuh seneng lihat Indonesia tuh, ya Allah iki anakku sing tak sayang tenan, ya Allah. Kuwi aku mbayangke angger ndelok gambar ngene-ngene iki, aku mesti guyu. Walah, ya Allah alhamdulillah merdekanya tuh kok tanggal 17. Bayangin kalau 1 Januari kayak Garudane iki ning. Itu Garuda. Kapan-kapan saya ceritain asal-usul Garuda ini berdasarkan teks, berdasarkan literasi, berdasarkan main resource, enggak berdasarkan khayal saya. Ya, saya mencari bahan-bahan dan saya dapat buku-buku kuno, buku-buku lama. Dan jadi saya ini, Garuda itu bukan burung. Garuda itu nama burung, bukan burung. Kalau burungnya itu elang, raja wali, ulung, cipret, emprit, ya. Namanya si elang ini namanya Garuda yang ngasih nama ibunya. Ibunya ini dalam posisi dia dijajah oleh kakaknya sendiri. Kakaknya ini kerjasama sama naga 44 jumlahnya, sekarang tinggal 9. Ya. Itu menjajah adiknya dengan manipulasi-manipulasi, karena mereka dulu itu menebak itu ada kuda yang lewat di cakrawala. Ya. Terus dua bersaudara anaknya raja ini bedean kae buntute warnane apa, ekornya warna apa, kakaknya mengatakan hitam, adiknya mengatakan ndak putih. Ternyata begitu kudanya mendekat benar-benar putih, kakaknya panik, padahal perjanjiannya siapa yang kalah akan jadi budak yang menang. Jadi berarti kakaknya akan jadi budak adiknya. Akhirnya si kakak ini memanipulasi, nyuruh naga 44 itu nyembur ekornya kuda. Akhirnya tidak menjadi putih lagi, waktu itu disembur. Ya, akhirnya adiknya kalah, terus dia berpuluh-puluh tahun menjadi budak dari kakaknya. Akhirnya dia berdoa kepada dewa, akhirnya dewa memberi kasih sayang ke dia. Oke, kowe tak kei anak jenengke Garuda. Gitu. Jadi anaknya si adik ini namanya Garuda, burung ya, namanya Garuda. Tugasnya Garuda adalah membebaskan ibunya dari perbudakan jin-jin, naga-naga. Terus kleru cangkemku wijan. Gitu. Ini Idul Fitri kita. Idul Fitri kita adalah Idul Fitri itu kan kita
refresh, detox kan gitu, detox. Nah, levelnya berbeda, ada kefitrian profesional. Saya dokter, kamu insinyur, kan gitu. Itu kefitrian profesional, kayak seniman, kayak pejabat. Terus ada kefitrian budaya loh, saya orang Madura. Gitu loh. Saya orang Madura, saya orang Jawa, saya orang Bugis kan gitu. Itu kefitrian budaya. Ada lagi kefitrian kemakhlukan. Kefitrian khuluqiyah. Saya manusia, saya bukan binatang kan gitu. Nah, sekarang ada kefitrian yang lebih dalam, lebih tinggi lagi. Manusia itu makhluk jasad apa makhluk rohani? Nah, baru cari kefitriannya. Manusia itu penduduk bumi yang ingin masuk surga, ataukah penduduk surga yang dolan ke bumi sebentar? Which one? Atau kalau mau pakai ilmu pengetahuan, manusia itu makhluk jasad atau fisik yang menempuh perjalanan spiritual, ataukah manusia adalah makhluk spiritual yang outbound sebentar di bumi, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Yang mana? Kalau konsep ini tidak jelas, kurikulum kita juga bisa salah. Ilmu kedokteran kita juga sikap salah. Karena kalau Ibu Dekan tadi mengatakan menahan diri, itu kan soal ilmu dosis, toh Bu. Ya toh Bu. Hidup itu enggak boleh overdosis, harus menahan. Nah, nahan dirinya seberapa? Itu sebabnya kita kuliah kedokteran supaya tahu persis, jangan under, jangan over. Pertama kalau sudah jelas bendanya, substansinya, baru ada menahan diri itu dosis. Sebelumnya ada dosis, dosis dalam arti substansi. Rasa nganggo pil sing iki wae sik kan gitu ya. Iki engko rada anu, rada apa ya istilah kedokteran gitu ya. Itu kan kita tentukan ini apa ini, ada beberapa produk. Kita ini saja, jangan ini dulu. Nanti kalau kita lihat ini belum ada perkembangan, baru kita coba yang ini kan begitu. Itu juga menahan diri. Hidup itu kan cuma dua itu, mengendalikan atau melampiaskan. Hidup itu cuma itu, melampiaskan apa mengendalikan, ngegas apa ngerem. Kan ngono. Lah wong urip ki ngegas wae. Ngegas wae. Wis dadi bupati njaluk meneh. Digas meneh, bar kuwi bojone. Bar kuwi besane, bar kuwi mantune. Digas terus uripe. Ngenjungkel akhirnya kan begitu. Ah digas terus apa? Jadi saya kira itu Mas Edot, kalau ngomong menahan diri, ngomong apa tadi, saya kira mohon maaf agak panjang supaya kita punya metodologi dulu, nanti ngomong apa-apa sudah ada framenya yang 6 evolusi tadi. Terakhir, yang evolusi kelima itu apa? 4 kan manusia, maka hasilnya asasi manusia sama demokrasi. Kelima adalah kita tidak hidup begitu saja, kita ini dibikin, yang bikin namanya Tuhan. Maka dalam perusahaan hidup kita ada Tuhan. Nah, Tuhan ini posisinya apa? Karyawan apa direktur? Jadi pertimbangannya menjadi beda. Kalau sekarang ini manusia kan direktur, maka ada hak asasi manusia. Ya serapopo. Tapi Indonesia sudah sadar dengan Pancasila, oh ada Tuhan kok. Nah, ternyata Tuhan ini bosnya, kita karyawannya. Maka kalau kita mau mengabdi kepada Tuhan, yang menentukan Tuhan. Masa ono satpam ngatur dewe, aku tugas jam semene ya Pak, loh. Ora, job desk-nya yang mengatur bosnya dong. Jadi kita ini hidup bagaimana, yang ngatur kan yang Tuhannya. Masuk Tuhan malah kita atur, Tuhan awas nek gak ngabulke. Itu. Nah, ada Tuhan. Nah, tahap keempat ini yang HTI, enam ini yang HTI maksud itu. Jadi setelah benda, materi, ya, syai', ya, kemudian nabat, kemudian hayawan, kemudian insan, kemudian abdun atau abdullah, yang keenam itu khalifatullah, itu yang disebut khilafah. Canu setuju khilafah. Lu enggak ada cara lain di dunia ini, opsinya cuma khilafah. Cuma khilafah yang saya pahami tidak seperti yang dipahami HTI. Semalam saya omongkan panjang lebar, khilafah itu bukan sistem, khilafah itu wineh. Bahwa kamu itu utusan Tuhan, berlakunya harus persis seperti yang dimaui Tuhan. Wong kowe iki mung digawe kok. Nah, khalifah itu artinya apa? Orang yang berjalan di belakang.
Jadi kalau ini yamin, ki yasir, ki amam, kalau ini khalf. Khalf itu buntuti. Jadi kita itu buntuti kemauan Tuhan di belakang Tuhan dan Nabi Muhammad. Nah, khalifah adalah orang yang berjalan menjalankan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi semua orang itu khalifah. Asal sampean mandi itu berarti sampean sudah khalifah. Jadi khalifah tidak harus negara. Khilafah itu winih tanduren di tanah tertentu tumbuh jadi kerajaan, di tanah lain tumbuh jadi republik, di tanah lain tumbuh jadi NKRI. Itu juga khilafah. Jadi NKRI itu ya khilafah. Pancasila itu juga khilafah. Pancasila tidak mungkin ada kalau tidak ambil dari nilai Islam. Dia pinjam 6 kata dari Islam. Pancasila itu. Adil, adab, wakil, musyawarah, rakyat, hikmat. Itu baru kata. Kalau substansinya, semuanya ambil dari Islam. Jadi kalau Islam ditentangkan dengan Pancasila itu berarti bukan soal substansi tapi soal proyek. Dari 44 naga tadi itu. Gitu. Nah, jadi saya ingin teman-teman juga jangan mempertengkarkan khilafah, karena khilafah itu bukan barang jadi, dia itu pelok, ya, winih, benih. Nanti tumbuhnya, kalau dia jadi kedelai, silakan bikin tempe atau mendoan. Kalau tumbuhnya nanti jagung, silakan bikin popcorn, kan begitu. Jadi khilafah atau bukan, bukan terus kalau Amerika, bukan. Amerika sudah khilafah pada bidang tertentu. Hukum yang benar itu sudah memenuhi khilafah atau bu? Hukum yang benar, pelajarannya benar, ilmu yang benar. Orang mandi itu sudah khilafah. Orang gelem nguyuh, gelem ngiseng itu khilafah. Karena itu syariat Allah. Syariat Allah itu salat 5 waktu kan baru 14 abad. Sebelumnya 22 miliar tahun tidak ada syariat Allah seperti itu. Jadi syariat Allah itu lebih luas daripada syariat Islam. Kalau syariat Islam itu mak ibadah mahdoh sejak Nabi Muhammad. Tapi Nabi Isa tidak pernah loh sembahyang. Tidak pernah Nabi Musa sembahyang tahajud itu tidak pernah. Tidak pernah. Nabi Yusuf itu tidak pernah jumuan. Jadi kalau ketemu di surga lah jenengan Nabi Yusuf yang tidak tahu jumuan. Kan gitu. Jadi kita itu jangan bodoh-bodoh amat. Bahwa yang disebut syariat Islam itu ya hukum alam itu syariat Islam. Gravitasi, angin mengalir ke tempat yang lebih kosong, air mengalir ke tempat yang lebih rendah, ya. Bahwa kalau api membakar akan yang dibakar akan terbakar, bahwa kita kemudian mengukur air mendidih itu 100 derajat Celcius atau sekian Fahrenheit, ya, dan seterusnya. Itu hukum Allah. Tidak ada gedung yang tidak taat kepada hukum Allah. Kalau gedung ini tidak taat hukum Allah yaitu gravitasi dan lain sebagainya, ambruk gedungnya. Jadi gedung ini khilafah. Nah, HTI harus tahu itu. Oh, jenjur khilafah ki ganteni RKI kok bubrah terus. Nah, mereka semalam enggak cak saya enggak gitu. Ah ya wis nek ngono. Gitu. Itu ya Bapak sekalian. Mudah-mudahan di kedokteran ini kan di sini kan juga masuk angin Indonesia toh. Pertentangan di Indonesia dan di Jakarta kan ya masuk ke sini. Di sini ada yang pro Ahok, ada yang pro Anies. Ngaku wae, jeneng kabeh ya do ora duwe resistensi lah hubungane Ahok karo Anies ki. Wong aku Anies teko 2 hari sebelum pemilihan dan setelah menang dia datang lagi dan bilang, "Nis kowe nek rene meneh syarat siji, aku mau nerima kowe nek rene meneh." Apa cak? Karo Ahok. Kowe rene meneh karo Ahok itu yang mesra, yang bahagia. Dan sekarang forum saya di Jakarta diminta untuk merukunkan mereka, kan yang merintah mereka sendiri. Jadi timnya Ahok dan timnya Anies itu datang ke saya, "Cak, tolong kami dinikahkan kembali." Dinikah B, kami akan melakukan pernikahan kebangsaan. Kita akan melupakan pilkada dan sekarang kita kompak membangun Jakarta bersama-sama. Tapi dukune kudu Cak Nun. Itu, insya Allah kita lakukan nanti bulan Juli. Gitu, bulan Juli. Gitu. Jadi Bapak sekalian di kedokteran, ayo kita cari ilmu yang lebih komprehensif, metodologi yang lebih jernih, yang lebih luas, yang lebih kafah, supaya kita tidak dipertengkarkan oleh kebodohan dan kekurangan ilmu kita satu sama lain. Gitu kira-kira. Termasuk Idul Fitri ini mudah-mudahan wis halal bi halal tenan, ridho bi ridho tenan, dan Anda diberkahi Allah karena Anda ini orang-orang yang luar biasa mulia di mata Allah, karena Anda ini orang yang menolong orang sakit. Tidak ada yang lebih mulia dari itu, Pak Edot. Allah mengatakan, "Wahai hambaku, aku sakit, engkau tidak menjengukku.
aku lapar, engkau tidak memberiku makan, aku haus, engkau tidak memberiku minuman. Kan begitu Allah mengatakan. Ya kan bingung sih diomongi. Loh, masa ono Allah kok loro kan itu. Loh, masa ono Allah kok ngelak, ono Allah kok ngelih gitu. Jurnang kopi O gitu. Terus Allah mengatakan, tidakkah engkau mengetahui itu si fulan, sahabatmu, saudaramu sama itu sedang sakit dan engkau tidak menjenguk dia. Aku ada pada hatinya, aku ada pada dia. Nah, Anda adalah orang-orang yang, ini tadi sebelum kesini kan Pak Edot cek pasien dulu. Dan saya itu tidak kuat jadi dokter, Bapak-Bapak sekalian. Anda itu hebat. Nah, aku ora kuat. Kudu nesu terus. Ini piye toh pemerintah ngono mesti aku. Iki piye iki ya, wis banyak sekali masalah yang tidak memungkinkan pasien kita yang miskin-miskin terutama bisa sembuh karena ada halangan politis, halangan struktur, regulasi dan seterusnya. Nek aku ora kuat dadi dokter. Jadi Anda itu orang yang sangat tinggi derajatnya. Sebab nek aku ora kuat, nek aku biyen tau nyeluk mlebu dokter ning guyu dhewe pekok-pekok. Ya mesti ora iso nek aku mlebu aku SMA ora lulus. Budekan mengatakan beberapa tahun di Gontor berhijrah ke Jogja. Jare sapa? Bu aku iki diusir saka Gontor. Hijrah piye? Diusir. Itu pun saya masuk Jogja itu ndak sah kalau saya sampai jadi pejabat nanti diungkit-ungkit sama musuh saya. Sebab saya itu ndak legal sekolah saya. Saya itu sekolah di SMP di Selatan Permata, di Lubuk Permata itu. Ada dulu ada SMP tampungan di situ. Ya, kalau pagi SMP 2 Muhammadiyah Putri, kalau sore SMA SMP 8 Muhammadiyah Tampungan, ndak pakai seragam, katokan entuk, melbu entuk, ora melbu entuk. Saya sekolah di situ. Dan saya bayar bal voli coba. Jadi saya itu ndak punya rapot SMP, wong saya dari pesantren, tapi saya dapat rapot SMP dari Jombang karena saya nyumbang net sama apa jenenge? Bal voli iki lho njur aku digawani rapat iso mlebu SMP. Nah, SMP di sini kan tidak legal saya. Makanya sudah saya bakar semua yang ijazah itu. Ijazah saya mau tak bakar, SD tak bakar kabeh wis ra ijazah-ijazah. Wis pokoknya aku ngene iki gelem ora gelem. Dan itu yang bikin Novia tertarik sama saya. Oke, Bapak sekalian, saya nganut ini siang ini harus bagaimana tapi jazakumullah khairul jazak. Anda semua orang-orang istimewa dan saya mohon Anda pertahankan keistimewaan di depan Allah dan ketika Anda menangani pasien tolong jangan berpikir uang, itu aja saya mintanya. Karena uang pasti datang ke Anda. Berpikirnya akhlak dan kasih sayang. Pasti Anda mendapatkannya, enggak perlu minta. Kan gitu, sama dengan guru, jadi ada 4 bidang, kesehatan, pendidikan, agama, kebudayaan. Tolong hati-hati terhadap kapitalisasinya, kan kira-kira gitu. Monggo Mas Edot. Baik Cak Nun, kita akan bersama-sama untuk diskusi. Kita persilahkan yang sepuh untuk bisa hadir di sini. Yang pertama Dr. Sunardi Kasepuhan, beliau ini ahli keris Cak Nun, seorang yang memang hidupnya selain spesialis kulit, dia itu spesialis keris SPKK, spesialis keris konsultan. Kancang rokok. Yang kedua kami persilakan hadir di depan adalah Profesor Dr. Muhammad Jufri PhD, asli Madura, lulusan dokter Gontor nggak lulus, nggak sempat masuk ya Prof. Kemudian yang ketiga saya minta dokter yang tadi jajar Cak Nun, Dr. Yodi Mahendra Data, ini adalah beliau adalah wakil dekan bidang 3. Ya. Kemudian yang terakhir ini masih ada kosong, Cak Nun siapa? Yang kosong ini siapa yang mau diisi?
Budekan silakan maju. Al-Mukarram. Nah, sambil menunggu itu, supaya tidak ada dusta di antara kita, saya boleh enggak cerita tentang yang Cak Nun mau mati tadi? Boleh enggak? Oh, boleh. Jadi gini ceritanya. Ini mesti harus ada Bambang, radiologi ada enggak ya Bambang? Enggak datang, mungkin di luar. Suatu pagi ketika saya sedang visit pasien, saya ditelepon sama Cak Nun, "Dot, kowe mrene." "Iya, Cak. Neng di saya iki?" "Saya di Gedung Hartono." Gedung Hartono itu sini, BDNI itu yang Jenderal Sudirman itu di lantai 3 itu kan ada counter handphone. "Aku di situ." "Ya." Kemudian aku ngeramuki pasien sih, habis itu saya ke situ. "Neng di Cak, neng lantai 3." Saya muter lantai 3 itu, enggak ketemu sekali. Yang kedua, enggak ketemu. Saya telepon, "Cak, neng di neng lantai 3. Udah aku muter ping pindho. Saya muter sekali lagi, baru kemudian saya melihat Mbak Via, Ibu Novia kalau packing, dan mendapatkan Cak Nun dalam kondisi yang sangat kurus. Kemudian tangannya gemetar. Nah, waktu itu, "Loh, Cak, gue kenapa loro?" "Ya, iki aku tambah nono," Cak Nun bilang gitu. "Kok? Wah, enggak bener ini," saya bilang gitu. Ketika itu saya lihat, kemudian saya ambil cari kertas, Cak Nun tangannya gini. Kemudian saya cek, memang sangat tremor dia, sangat gemetar. Saya pikir pasti ada sesuatu dengan kelenjar tiroidnya. Kemudian ada yang lebih ahli, saya persilakan Cak Nun untuk ke Prof. Asdi. Praktek di situ, kemudian diperiksa macam-macam, diperiksa labnya, T3, T4-nya sangat tinggi, free TSS-nya juga di luar normal. Sampai Prof. Asdi bilang, "Ini pasti salah labnya, Cak." Diulang lagi dengan hasil yang sama. Nah, kemudian saya punya ide, udah laki-laki itu kita radionuklir aja lah, kita periksa di, kita scan tiroidnya. Saya kontak sama Bambang, singkat cerita sudah dilakukan itu, kemudian Bambang mendekati hasilnya, Cak Nun pulang. "Wah, Dot, ini sangat toksik ini." "Lah terus?" "Iki umure kira-kira gari telung sasi meneh." "Waduh." Terus Bambang bilang, "Tapi aku gak ngomong ke lo." "Oh ya sudah, ini urusanku. Aku sih ngomong." Saya bilang gitu. Padahal aku ya rawani ngomong. Terus saya bilang, "Cak Nun pulang, kemudian saya bilang kepada Pak D almarhum." Pak D itu sahabat Cak Nun yang sangat, sangat, sangat dekat dengan Cak Nun, sangat setia dengan Cak Nun. Dia ngomong, "Pak D, ini kondisinya Cak Nun begini. Kalau melihat dari medis, ini 3 bulan lagi umurnya." Waduh, Pak D juga pusing. Pak D itu adalah pegawai lab di pertanian. Nah, kemudian melihat kondisi Cak Nun yang seperti itu, malam hari Cak Nun BAB warnanya hitam. Jadi memang sangat-sangat kental dengan nuansa ada perdarahan di situ. Pak Dim menginisiatif mengambil sampel dari tinjanya dengan maksud akan diperiksa di labnya Pak Dim. Ada apa sih sebenarnya dengan Cak Nun ini? Sudah toksik jelas di kelenjar kondoknya. Kemudian Pak Dim ingin menganalisis, diambillah tinja, kemudian dimasukkan dalam ke kantong film Fuji zaman dulu. Dah, besok pagi tak bawa ke lab. Dah, Pak D tidur di tengah malam hari di rumah Pak D, si tabung ini meledak sehingga isinya berhamburan kemana-mana. Mulai suatu keanehan lagi di situ. Nah,
ada beberapa sampel yang sempat tersisa dan sempat dianalisis bahwa si barang itu tadi itu mengandung sebuah logam yang hanya bisa meleleh dengan suhu di atas 1500 derajat Celcius. Berarti ada sesuatu di diri Cak Nun. Ada logam di situ. Ada toksik di sini. Apa sebenarnya yang terjadi? Prof. Asti juga pada waktu itu, enggak mungkin ini seperti ini. Kalau seperti ini, sampai sudah mati, Cak. Akhirnya itu fakta-fakta yang kita sampaikan kepada Cak Nun. Kemudian, di sini saya hanya ingin men-stressing bahwa sebenarnya ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu belum bisa mengatasi semua masalah kesehatan yang ada. Contohnya adalah Cak Nun bahwa kita masih dilibatkan dengan misteri-misteri yang ada di situ. Dan akhirnya bahwa Cak Nun mengatasinya dengan cara yang lain yang apa namanya, yang nanti mungkin kalau berkenan Cak Nun cerita, kalau enggak ya akhirnya sembuh gitu aja lah. Dengan sebagai berbagai macam caranya. Iya. Yeah. Mari enggak sampai sini, akhirnya sembuh gitu aja. Kayak ini karena terlanjur cerita, saya mohon izin dan minta maaf, ini diceritakan sebenarnya sudah 15 tahun yang lalu ya. Dan itu panjang ceritanya, tapi pokoknya begitu lab hasilnya seperti itu dan di Sarjito gambarnya kan hitam pekat sini ya. Jadi di leher ke bawah itu sudah ibaratnya wis bumi hangus sudah. Terus Mbak Fia ngomong, "Mbok sudah, kan sudah jelas sekarang masalahnya, Mbok diatasi." Gitu. Karena saya itu tidak merasa sakit dan tidak pernah berhenti. Saya acara terus keliling kemana-mana, saya pernah pingsan. Sampai saya dalam keadaan kurus itu saya pengajian di LP Cipinang. Di LP Cipinang itu siang-siang lagi, panas-panas, tremor. Dan tengah jalan lagi harap semaput. Jadi akhirnya langsung saudara ini kayaknya saya harus pamit dulu. Terus Allahumma sholli saya harus berdoa. Urung nganti walhamdulillah rabbil alamin aku wis ilang. Saya sudah pingsan, ngeblak. Tiba-tiba saya siuman itu isis kayak. Sejuk dan wah ini swarga ngendi ya ngono. Ada korden bagus, jendelanya bagus, hiasan-hiasan, ada buah-buahan, ada lukisan-lukisan bagus. Pokoknya ini kamar yang sangat elit, sangat indah di LP Cipinang padahal itu. Nah, iya gue. Terus di LP Cipinang, dan saya ingat tadi saya pingsan di LP Cipinang, kok tiba-tiba ada kamar sebagus begini. Nah, ketika saya sedang heran-heran, ada suara. Kan saya berbaring, ada suara di belakang saya. Sampun skeco, Cak, gitu. Dari belakang saya. Kaget aku. Loh, kowe to Tom? Itu ternyata Tommy Soeharto. Jadi, kamarnya Mas Tommy itu. Wah, motor. Ternyata Neng Cipinang ki ngono kuwi ya, mulane saya doakan Anda masuk sana. Lah kamar apa kaya ngono. Dan Tommy berkuasa di situ, banyak bodyguardnya, segala fasilitas beres, mau keluar kapan saja bisa. Terus piye? Jadi oh alah ya wis lah gitu kan ya. Udah. Jadi ini kan saya harus cerita mengenai sembuhnya saya. Akhirnya karena istri saya mengatakan, saya kan tidak pernah merasa sakit. Pokoknya aku terus melaku. Wong puasa-puasa saya puasa. Saya workshop sama anak kecil-kecil 500 orang Melayu-Melayu tahu. Aku santri di Bojonegoro tajak latihan ekspresi, latihan muhadoro, latihan apa supaya kowe iki kudu iso dadi wong. Kowe kudu iso punya determinasi, harus kerja. Santri itu kan enggak dididik untuk kerja, wiritan tok nganti pucet dia bilang gitu. Belajar nyambut gawe, ayo bertani ke kerajinan apa, tak ajak pelayan kae. Semapot aku Mas, aku iki poso awakku. Berat badan saya 46. Saya kan sekitar 70 lah, 46. Yo semapot lagi, jadi saya sekian kali semapot. Terus akhirnya Mbak Fia mengatakan, kan sudah jelas kan saya punya intel juga, saya selidiki ini ada apa, akhirnya sudah jelas semua masalahnya,
dan semua sudah saya maafkan. Saya tidak pernah marah, saya tidak pernah dendam, saya bersyukur kepada Allah. Saya milik Allah, akhirnya sudah malam itu saya melakukan upacara dan saya sembuh paginya. Dan kemudian saya langsung gemuk ya, jatuh, wah aku lemu kaya. Begitu lemu lho, kok aku lemu iki. Konco-konco lho, dok cak, gue jane atine kok isih urip ngono kita jan-jane ning ora wani ngomong ya dok ya. Kira-kira itu. Nah, Bapak-bapak sekalian, Anda saya kira juga tahu bahwa kesembuhan bukan milik dokter. Dokter adalah petugas ikhtiar, orang yang dengan ilmu mengupayakan pengobatan. Tapi sembuh milik Allah. Sebagaimana sakit juga milik Allah. Asal posisi kita di situ, maka ketidakmungkinan secara ilmu medis itu tidak sama dengan tidak sembuh, kan begitu. Bisa ada kesembuhan yang kita bisanya ajaib ngomongnya. Ya saya mengalami itu. Wong saya itu cuman melakukan sesuatu yang radikal malam itu. But. Udah sembuh saya. Udah wis wani aku wis wani ngopo-ngopo. Dan itu mendadak. Hanya cukup 1-2 jam malam itu, paginya saya sudah beres gitu. Nah, sampai hari ini saya belum pernah bercerita apa yang sampean lakukan dalam 1-2 jam itu. Ya kapan-kapan arep meguru. Langsung disaut, wah setelah langsung tahu beliau. Percuma kalau ke depan suruh diam saja. Ya, ya memang. Kapan sampean mau lelo, mau rela menceritakan pada ini kan banyak dokter-dokter sing sok rumangsa iso nambani jan. Sampean rela untuk menceritakan yang 2 jam itu. Kapan? Saya kira ada potensi yang disebut sugesti. Ya kalau kita cari substansinya kan manusia itu khalifah. Khalifah itu berarti dia dimandati sekian persen dari takdirnya. Jadi manusia punya hak mentakdirkan dirinya sendiri sampai batas tertentu. Misalnya gitu, Allah, Tuhan bikin Anda rambut keriting. Dan Tuhan membebaskan arep kok rebonding monggo arep ora mona. Hak rebonding itu ada pada manusia. Demikian juga terhadap sakit. Dan terserah-serah Tuhan caranya menyembuhkan. Jadi kalau dalam Islam ada yang namanya zam-zam. Zam-zam itu satu anomali yang menerobos ilmu. Jadi zam-zam itu sama Allah diperintahkan, zam-zam, kamu sembuhkan orang yang meminummu sesuai dengan permintaannya. Nah, zam-zam itu tidak bisa menyembuhkan. Dia cuma sarana dari kehendak Tuhan untuk menyembuhkan apa sesuai dengan permintaan. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, tolong jangan salah. Saya ini tiap hari nyebul banyu itu 200-an lah. Jadi uang teko nggo banyu ibune loro kanker, bojone ilang, anake minggat. Wis wong kuwi poe nggo banyu tak sebul. Dan saya terus disuruh ndak nyebul. Terus bagaimana orang yang mengharap ke saya? Ya. Kemarin yang kemarin dari waktu hari raya dari Tegal datang. Oh, problemnya macam-macam. Ono sing wis rakyat kecil. Jadi aku iki pokoknya penggaweanku kaya dukun kaya. Fuh. Jadi kalau antri di acara itu Pak, dia antri di acara itu bisa 1000 orang antri dan semua saya sayangi, semua saya senyumi. Sampai orang pertama sampai orang ke-1000 saya tidak akan berkurang energi saya untuk menyayangi mereka. Dan tak ladeni wis koyo ngopo wae wis. Ono sing nek ndekep ta biasa nek salaman ngambung tangan tak ambung genti tak rangkul. Terus nanti ndekep awakku. Jadi ada beribu-ribu gambar di mana orang tuh saya peluk di sini. Kui belum aneh. Nanti ada yang minta begitu teko nang aku, tanganku dicekel, diusek-usekke rambuté. Nah, deh. Ana meneh. Terus ada lagi pokoknya aku diusap gitu. Sampai nusa terus dia gini. Nah, ada lagi ya yang ngapa? Dia ini ngapa? Kaplok ya. Pak gitu. Wah, matur nuwun gitu. Udah pergi. Coba ada yang jadi yang minta dikaplok itu ya sekitar 10% lah. Ono meneh njaluk diketak ngene. Apa iki? Ketak cak. Yes. Jelas aku. Loh, saya apa yang saya lakukan? Saya gini, ya Allah, Engkau yang mendatangkan mereka.
dan engkau yang memberi ide kepada mereka untuk memerintah saya melakukan apa. Saya lakukan apa yang kau perintahkan, tapi engkau yang bertanggung jawab. Betul enggak, Pak? Betul enggak? Rasional enggak? Karena toh saya tidak mampu menyembuhkan. Saya itu cuma melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah yang bertanggung jawab menyembuhkan. Kan gitu. Dan saya ngomong gitu, betul-betul. Sing iso sampean. Lha apa ana wong sampean tekan, ana saiki Mas bertambah podosnya. Salaman cocok terus ini. Apa piye? Idone ya, idone. Cuka idone. Tak idone, Mas. Wes aku gak ngelangel. Ngono ae kok repot. Tak idone ngono ae. Tuh, ana meneh sing wis pokoke ambung cak ambung, tak ambung pipine. Terus dhek ngambung pipiku. Terus wis apa wae? Bu, iki sing paling medeni iki sing nek meteng iki. Datang cak, iki bojoku wis 6 tahun durung meteng. Terus karepmu piye? Aku kon ngetengi. Ya piye iki, Pak? Aku kan ya Allah rakyat, ini semua peristiwa kemesraan. Saya mohon para dokter mesra sama pasiennya, karena itu sumber utama penyembuhan, bukan mesra secara pribadi, mesra secara ketuhanan dan sosial. Jadi kita iklimnya itu iklim kemesraan, itu akan cepat membuat Tuhan menyembuhkan pasien kita. Ya, kui ono meneh sing nek wis meteng kae, wah kui aku sing paling seneng ki nek wis wong meteng diterke bojone sing ngene iki set terus cak tolong cak anak saya diusahat didoakan gitu. Wis ngene set. Ngono piye meneh. Ya sudah, tapi kan semua percaya, semua tidak di pengajian saya pun tidak ada beda laki-laki dan perempuan, tidak ada batas. Dan ojo meneko etnik, ojo meneko agomo, lanang wedok campur ra masalah. Karena di dalam kemesraan yang spiritual sifatnya tidak ada laki, tidak ada perempuan. Laki perempuan itu urusan bojo ning omah. Begitu keluar rumah kita tidak laki, tidak perempuan, kita dekan, kita manusia, kita konsumen, kita produsen, tidak laki perempuan, laki perempuan itu urusan bojo, Pak. Gitu. Nah di pengajian saya campur, tidak ada masalah. Karena tidak ada yang sadar kalau dia laki-laki, tidak ada yang sadar kalau dia perempuan. Lah enak toh, Bu? Lah enak toh. Nah, iki jadi sembuhnya tadi itu karena saya mesra. Ya Allah. Kalau memang aku masih harus cuman gini loh, Pak. Sugestinya itu saya silakan menentukan sendiri. Misalnya kalau orang wiritan, kiai mengatakan baca Al-Waqi'ah ping 700. Saya dulu bertengkar sama Gusmi Waliullah itu, almarhum. Karena saya sering menangani pasien bersama. Gusmi selalu sarannya itu abot. Moco Yasin ping 300, modar apa piye? Yasin pisan urung kelakon nek ping 323. Ora iso, Gus, ngono ora iso. Jadi saya sering menangani bersama tapi bantah-bantahan, Gus ora ojo. Ku urung karani iso maca Quran nek Yasin ping 323, modar apa piye? Apa meneh Al-Waqi'ah ya to? Wangel banget terus. Ping 100 punjul ra iso. Saya selalu ngasih yang pendek, 1-2 kata yang mudah dihafalkan. Berapa kali itu tergantung intensitas hatimu. Allah yang menentukan, oh anak ini sungguh-sungguh belum baca sudah dikabulkan, bisa juga. Nggih mboten? Karena yang penting cintamu kepada kehidupan, cintamu kepada Allah dan kepercayaanmu kepada kehendak Allah dan kasih sayang Allah. Allah Maha Dermawan, Maha penuh kasih sayang. Tidak tergantung jumlah. Itu. Nah, itu contohnya, Pak. Dalam 1-2 jam itu saya mengeksplorasi kemesraan dengan Allah. Saya eksplorasi benar-benar. Jadi misalnya gini, sampean mau beliin istri mobil. Mesake bojoku iki isih motoran. Mongko ya wis meh, ya wis dosen wis suwe, misal gitu ya. Ora tak tukokke gitu kan, punya niat baik. Terus ternyata lewat waktu sekian lama enggak punya duit untuk membelikan. Ya kita sholat malam, ya Allah. Aku ini terlanjur janji sama istriku. Tegahkah engkau mempermalukanku di depan istriku? Aku saja malu, apalagi engkau. Seharusnya engkau malu. Tidak mengabulkan. Ngono, Mas. Lho tenan. Madura itu dagangan ora payu nganti maghrib ngene kok. Sampean katanya Rahman Rahim.
mana ini kok ndak laku-laku ngono. Nek wong Pekalongan siji meneh nang Gusti Allah. Pokoke iki sesuk wayahe bayar sekolah anak. Kok belagangan ora payu nganti maghrib. Akhire kalau ente tidak kabulkan malam ini, ane mau mabuk aja. Aku tak mendem wae. Yo, dikabulkan gitu kan. Dikabulkan gitu. Saya cuma ingin mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka yang mesra sampean, dan mesra itu tidak harus sholat rajin banget. Ora ono wong khusyuk iki jane ora ono, Mas. Yo ngapusi. Ora. Sayyidina Ali pernah menjadi pemenang lomba sholat khusyuk. Jurinya Nabi Muhammad. Jadi semua sahabat sholat, Nabi Muhammad dia sengora kue sholat toh. Itu Nabi Muhammad kan pawang, ngetok kue apa, tawon. Sekuang pokoknya mukulis, pokoknya sholatnya supaya terganggu. Tapi Ali khusyuk, Ali bin Abi Thalib khusyuk, mantune dhewe. Sampai akhirnya wagi Ali top tenan, tidak terganggu oleh apapun, ada bom, ada gunung meletus, Ali tidak terganggu. Akhirnya dia kandidat juara. Terus dia pada tengah macam Ali ditanya, Ali kamu kandidat, tapi kamu harus menjawab dulu pertanyaanku, apa supaya semuanya nanti belajar sama kamu, apa yang membuat kamu itu bisa begitu khusyuk, tidak terganggu sholatmu oleh apapun saja. Terus Ali ngomong, saya itu bukan khusyuk, saya itu bayangin hadiahnya apa ya. Jadi gue rasa lebay-lebay, ustaz, menungso ini biasa kabeh. Boleh saya, pemain rebab bu, dekan, pemain rebab itu sing, itu ya, itu pentas di Washington, dikagumi wartawan. Bukan, kan magis kalau rebab, beda kan biola kan indah, tapi kalau rebab kan magis. Tadi wah tepuk tangan standing ovation lama banget, ini pemain rebab dari Jawa. Terus diinterview, what is the key? Apa kuncinya sehingga orang Jawa kalau membunyikan musik itu so, you know, so deep, so apa, pokoknya sangat khusyuk. Terus wong Jawa ditakoni ngono, gampil niku. Sing penting niku sindene kedaten mriki. Sindene harus belah kiri tadi. Dudul susune iki lho Mas. Minyak betul-betul terbukti Janun ya. Ini satu lagi harus yang disampaikan pada para dirin paling tidak ini Janun. Yang pernah sakit tidaknya Janun. Saya itu pernah diganjar kolik, Cak. Kolik perut, kata dokternya. Sakitnya minta ampun. Jadi di IGD rumah sakit Sarjito itu tidur terlentang ora kuat. Jenggelek ora kuat, dodok di tempat tidur. Dodok di tempat tidur ora kuat, terlentang lagi mengkur. Pokoknya tidak ada posisi yang saya bisa tahan. Saya pikir saya sudah mau dipundut ya. Tak golei kok ora ana malaikat sing ketok. Nah, ternyata ilmu kedokteran juga sunatullah yang benar-benar dibetulkan. Datang saudara saya itu dokter Ibnu Pranoto karena saya bekso. Saya pikir tadinya saya serangan jantung jebul kok iso omongan barangnya. Ya panggil dokter Ibnu, 10 menit kemudian datang. Baru dia masukkan, kalau enggak salah waktu itu yang dia masukkan ke infus itu Novalgin. Masih ada Novalgin waktu itu. Belum sampai habis sudah sembuh. Nah sikap saya gulai malaikat itu salah apa benar, Cak? Monggo. Ya, setiap saat kita itu kan antri nih orang nanti urutannya kan gitu kan.
Tapi kan semua antri tuh, Pak. Yeah. Ini orang ngerti urutane. Betul. Dan mati sama sakit enggak ada hubungannya. Saya sampai takut merengut loh waktu itu. Gue kekene mulai kate metu aku merengut. Dukane Gusti Allah. Semua hati saya sudah kepada Allah, tapi tak golek kok ora ana utusane sing metu. Saya tidak bisa menjawab secara empiris karena saya belum pernah mengalami itu. Ya. Tetapi gini, Bapak-bapak sekalian, ini ponakan saya itu sedang sakit kanker, Mas Edot ikut menangani ya. Dan itu tidak ada hubungannya sama hidup dia. Hidupnya benar, dia perawat, dia kerja di rumah sakit, tiba-tiba kanker berat. Gitu ya. Jadi sebenarnya sakit itu apa toh? Ya. Apakah sakit itu negatif dalam kehidupan ataukah sakit itu positif? Karena kadang-kadang sakit itu sebenarnya proses penyembuhan rohani bagi Allah kepada kita bisa juga. Nah, malaikat datang dan tidak datang itu kan ya piye kuwi carane jawab wong aku ya oke. Jadi gini, saya ini menganjurkan jamaah saya untuk mengaktivasi malaikat, jadi aktivasikan malaikatmu. Artinya kamu tiap hari harus menyapa malaikatmu. Isu-isu, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Tuh. Kita bisa lihat atau tidak, itu juga tidak ada hubungannya dengan kehebatan. Hantu tidak ada yang berani sama kita, meskipun kita tidak pernah bisa melihat dia. Saya ini harus ngusir hantu di banyak negara. Di Italia, di rumahnya Mussolini saya pernah ngusir hantu. Karena mereka nganggapnya saya tuh ngerti. Aku kira ngerti. Orang ngerti neng ya karena dipaksa ya. Malam terakhir ya saya lakoni sama anak Kiai Kanjeng, tak parah nih kuwi kabeh dan aku nganggo cara universal. Kue hantu Italia wani-wani karo hantu Jawa ngono aku. Rasa macam-macam kue. Tak parah nih tak sentak-sentak. Dan teman-teman pingsan-pingsan karena saya tuh ditawur sama makhluk-makhluk macam-macam di sana, tapi saya tidak merasa, aku tidak bisa ndelok saya. Pokoknya aku teko tak paling rasa macam-macam ya. Iki kanca-kanca aku kabeh ning kene. Engko nek kowe macam-macam aku rene meneh ya. Rasa macam ayo. Ayo wani, ayo. Wani ngetokno aku tak tonyo tenan iki. Ya itu. Jadi tidak pernah ada hantu berani menampakkan diri ke saya. Jin, ra wani. Dak kalau ada orang kesurupan sebut nama saya. Loh, iki serius iki. Pokoknya gue tak kandang ke Cak Nun loh, terus ngini-ngini gitu ya. Nanti, ya wesh, terus rumah deh ya. Lih, silahkan praktekkan, bukan apa-apa, saya itu sayang sama mereka, dan mereka kalau pengajian mereka datang ke saya. Di pengajian saya itu jen banyak sekali datang. Saya mau ke Gunung Lawu, mau ke Gunung Cetro, mau ke saya ke Gunung Kawi, saya semua sudah masukin semuanya. Semua perpustakaan digital, spiritual saya sudah masukin semua. Dan mereka itu sayang sama saya. Jadi ono wong ning jalan wates ku ono wong kesurupan bola bali. Kesurupan. Terus aku ngongkon bocah. Cah Kiai Kanjeng kuwi rono. Begitu cakia yang itu, wah sana boy Cak Nun meneh, nunggu terus, ya wes, itu hilang, gitu. Terus anak Kiai Kanjeng pergi lagi, kesurupan lagi, beda lagi. Tadi suaranya gini, terus berikutnya suaranya begitu. Terus aku ngomongkan meneh si Jin meh, wah Cak Nun meneh, wah wes kondo Cak Nun ngerasa, aku ya seneng nang padang bulan, nunggu. Jadi seneng saya Jin itu sama saya itu cinta. Dan jin itu Anda jangan anggap khayal. Jin disebut oleh Allah lebih dulu dari manusia. Di semua ayat kecuali satu ayat. Dok. Berpuluh-puluh kali Allah menyebut makhluk itu jinni wal insi. Bukan insi wal jinni. Jadi jin itu senior kita. Malaikat senior kita. Alam senior kita. Tetapi yang paling senior adalah Nur Muhammad. Kalau Anda berada pada jalur Muhammad, maka Anda menjadi senior dan Anda yang nanti pertama giliran masuk surga. Gitu. Dan surga itu bukan sesuatu yang kita cita-citakan. Kita itu dulu di surga. Cuman sekarang outbound sebentar ke sini dan jangan tidak lulus di sini gitu loh, Pak. Gitu loh. Nah, saya kira kita masih lama, Pak, bertugas outbound ini, Pak. Insyaallah gitu ya. Monggo berikutnya beliau mungkin. Pak Jufri, monggo. Terima kasih Cak Nun. Gini Cak Nun, jadi saat bulan puasa itu hampir semua
orang yang menjalankan puasa 10 hari terakhir berharap-harap mendapat sesuatu sampai dia tidak pulang ke rumah istilahnya. Itu taunya dapat itu bagaimana, Cak Non? Ya gini, jadi tadi kan saya bilang ada 6 evolusi tadi ya Bu ya. Jadi kita ini sudah di evolusi keempat, tapi kita berpikirnya masih pra-4. Jadi kita masih berpikirnya materi. Jadi kalau ngomong surga, kita bayangkan itu jasad. Kita bayangkan pahala itu adalah tambahan duit, tambahan emas. Kan gitu. Jadi cara berpikir kita masih materialistik. Bahkan kita bersedekah ingin mendapat balasan berlipat-lipat, yang gitu. Jadi kita ini masih berpikir kapitalis. Jadi kalau Lailatul Qadar di 10 hari terakhir itu kita bayangkan mbuh emas, mbuh duit, oke, mbuh untuk lotre, kan begitu. Jadi kita masih berpikir materialistik. Dan itu ya enggak apa-apa, tetapi menurut saya itu rugi. Kalau Lailatul Qadar itu gini, soal cara berpikir, dia disebut Lailatul Qadar itu, ya tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia disebut Lailatul Qadar itu karena malam itu Al-Qur'an diturunkan. Kan begitu. Lah kurang apa Lailatul Qadar? Kapan tidak Lailatul Qadar dalam hidup ini? Kamu lihat dirimu. Coba kamu lihat, saya bilang, tanya sama Pak Edot, Pak Edot, hidup itu jatah usia apa jatah jumlah detak jantung? Jadi olahraga lari pagi, olahraga jantung itu jangan-jangan mempercepat loh. Karena urusannya itu jatah detak kok. Jumlah detak jantungnya berapa, jangan-jangan kan gitu. Dan saya ini lagi, misalnya tek-tek-tek itu berapa kali, setiap orang ditulis di Lauhil Mahfudz, kamu sekian kali, kamu sekian kali. Nah, nek kok mau olahraga, wah, jadi cepet. Makanya saya tidak pernah olahraga. Dan saya tidak pernah mau cemas, saya tidak pernah mau panik. Ya, saya menghadapi apapun, saya tidak berubah, apa namanya, ritme saya. Saya tidak mau, jadi misalnya oleh rasa sakit aja saya tidak mau ditindas. Rasa sakit itu saya taruh di situ, misalnya ini pijat refleksi katanya sakit. Wis kuwi dudulen sak nek jadi nek aku rasa wis ora krasa wis aku. Wis to, dudulen sak karepmu. Loro ning aku ora kalah karo loroku. Wis dadi modar kuwi ngene-ngene isan kok ora apa-apa ya. Lho, ora aku iki loro ning aku iso ngatasi loro. Lorone ning kono jarine ya. Ngono. Loro Pak, tapi saya ambil jarak dari sakit. Itu ya, ini saya melebarkan ke sini supaya kita tuh jangan kapitalistik terhadap Lailatul Qadar. Kurang apa? Puasa aja kok nunggu Ramadan. Hidup adalah puasa, hidup itu dosis, hidup itu menahan diri, hidup itu ngerti kapan makan, ngerti kapan berhenti makan, ngerti makan apa, ngerti makan seberapa. That is life. Hidup itu dosis, kan gitu. Nah, Lailatul Qadar anytime Lailatul Qadar kalau saya. Wong malam qadar, arti momentum di mana ada qadar. Hidup adalah qadha dan qadar. Apa bedanya? Kan rukun iman itu. Apa bedanya qadha sama qadar? Qadha itu default, kalau qadar itu custom. Kan gitu. Jadi default kita sudah kita terima selama ini bahwa kalau nek kan nek jare wong Jawa ngunduh waing pakarti. Ya, karma atau inna ma'al usri yusra. Wama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah kemudian syarran yarah, itu sudah pasti itu qadha. Nah, sekarang qadar ini dinamis. Dan qadar ini kamu jangan jadi objek, Anda subjeknya. Jadi saya itu tidak pernah, kemarin saya selama 2 hari saya nulis 40 tulisan. Saya setorkan ke anak-anak Kati Piro. Itu saya nulis itu enggak mikir. Karena saya tidak punya tugas untuk berpikir. Yang punya tugas berpikir itu pikiran saya. Le, soal kaya ya, nge. Terus aku tangi turu, tak tike ya, nge. Terus aku ngetik, iki sing dikte. Tidak pakai energi. Makanya di kedokteran juga kan mestinya ada apa ya, komprehensi terhadap dimensi-dimensi ilmu yang lain di kedokteran. Tidak hanya fisio, apa namanya?
fisiologis, ada banyak kemungkinan yang lain. Misalnya manajemen tenaga. Orang bertanya, acara saya itu kan rata-rata 8 jam, Bu, dan saya duduknya duduk tahiyat itu. Wis pokoknya Kapolreso, Kapolda, Kopassus kowe ora tahan nek lungguh karo aku. Mulane aku begitu, Pak, sampean lungguh sak karep sampean ora usah koyo aku. Nek aku mesti lungguh koyo tahiyat kae. Itu berjam-jam, gitu kan. Asam urat ndasmu wani pokoke karo aku. Ora iso wong aku lungguh koyo ngene asam urat ora iso asam urat. Asam urat itu anggota saya, kamu kalau saya izinkan kamu boleh, kalau enggak gitu. Nah, itu dimensi ilmu apa Bapak-bapak sekalian? Siapa yang berkuasa atas kesembuhan? Kenapa engkau tidak mencari sebanyak mungkin tali dengan yang maha mentakdirkan, yang maha memiliki qadar? Qadar itu kata bendanya, takdir itu masdarnya atau adjektifnya. Takdir adalah pengkodaran. Ya. Nah, Anda dikasih limpahan oleh Allah untuk mentakdirkan diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda malam Ramadan, Anda tinggal memetik. Tinggal memetik. Cuman kan masalahnya kamu itu pamrih, pengen emas, pengen duit lebih banyak. Dan itu Allah tersinggung. Kamu kok enggak percaya sama saya? Jadi orang berdoa itu kadang-kadang dilematis, Bu. Kalau kita minta ya Allah, ya Allahumma itu orang ndungu nanti setengah jam. Allah dibacain makalah, ya Allah, ini Indonesia sedang mengalami. Oh, makalah ya. Ini ada konflik antar ini ya Allah. Ini ada kriminalisasi ulama ya Allah. Wah ini. Wah seroh jare Gusti Allah. Wah seroh aku. Aku mah kuasa ngono kan. Ndonga kok cek dawane gitu kan. Terus ya Allah, kuatkanlah iman kami gini. Buawan jaluke terus Allah mengatakan gini. Kamu itu kurang apa tiap hari saya kasih? Minta terus. Minta terus, banyak sekali permintaan kamu, gitu kan, kalau kita berdoa. Terus akhirnya kita takut, ya sudah saya enggak berdoa, terserah Allah aja. Dapat 3 hari kita enggak berdoa, Allah bilang lagi, kok sombong gue landu, lanjalu kan kita. Iya, Mas. Yang baik, yang benar yang mana, Mas? Berdoa apa tidak? Kalau berdoa, Anda bilang, saya kurang apa ngasih kamu? Kamu enggak usah ngatur detak jantung, saya bikin dan jantungmu berdetak. Kamu enggak bisa berkuasa atas detak jantungmu. Kamu masih minta. Tapi kalau enggak minta, dia bilang, tumben enggak minta. Terus, udu'uni astajib lakum, kata Allah. Jadi yang mana ini? Nah, itu namanya dosis, Bu. Kita masing-masing yang mengerti kapan kita minta, wajar apa tidak permintaan kita, dosisnya tepat apa tidak, kan begitu masalahnya. Itu. Nah, jadi Lailatul Qadar itu kalau saran saya, itu anytime. Siang malam tidak hanya berdasarkan matahari, hatimu sering siang di malam hari dan hatimu sering malam di siang hari, betul enggak, Bu? Anda menghadapi pasien itu malam apa siang, Pak Det? Malam adalah tidak tahu karena gelap, siang adalah terang benderang sehingga kita tahu. Kalau menghadapi pasien itu siang apa malam? Sok siang, sok malam. Oke, nanti siang karo malamnya. Orang jual, orang narik taksi, narik ojek, gojek, itu kan malam toh, Pak. Dia tidak tahu dapat order berapa. Orang jual nasi, laku apa, itu semua malam. Maka Allah selalu mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang perjalankan hambanya di malam hari, tidak ada di siang hari. Artinya selalu di depanmu itu sesuatu yang harus kita cari terus, ijtihad terus, rendah hati terus, golek terus, bisa rumangsa terus, kan itu. Bukan rumangsa bisa, gitu ya Pak ya. Terima kasih, saya ini waktunya juga sudah panjang. Tapi dalam hati kita dan apa? Dalam hubungan kita sehari-hari dengan teman kerja seringkali sulit memaafkan, ya toh. Nah, mumpung sekarang ada dukun yang sudah dukuni beribu-ribu orang, tolong ini didukuni. Yang pertama, doa utama kita setiap hari itu sing kudu diling-iling apa. Yang kedua, gimana supaya kita mudah memaafkan orang lain dengan betul-betul penuh kasih sayang, itu saja. Oke. Memang secara dalam ilmu psikologi
ya bukan ilmu sih ya. Dalam common sense psikologi kan ada empat macam manusia. Ada orang yang sukar marah tapi mudah memaafkan. Yang kedua ada orang mudah marah, sukar memaafkan. Ada orang mudah marah, mudah memaafkan, dan ada orang sukar marah, sukar memaafkan. Tapi pokoknya ada empat macam. Sama dengan kalau soal ilmu, ada orang yang ngerti dan ngerti bahwa dia ngerti. Yang kedua, orang ngerti tapi nggak ngerti kalau dia ngerti. Ini posisinya beda. Yang pertama, belajarlah kepada dia. Karena dia ngerti dan ngerti bahwa dia ngerti. Yang kedua, orang yang ngerti tapi tidak ngerti bahwa dia ngerti. Bangunkan dia karena dia tertidur. Yang ketiga, orang yang nggak ngerti tapi ngerti bahwa dia nggak ngerti. Ya, temanilah dia untuk berubah menjadi mengerti. Yang keempat ini yang mayoritas. Orang yang tidak ngerti dan tidak ngerti bahwa dia tidak ngerti. Iki opsinya tiga, tripnya satu tinggalen nomor loro kaploken. Semoga itu. Ya itu monggo lah. Nah, kembali ke soal memaafkan tadi. Kesalahan dunia dakwah selama ini adalah menyuruh orang berbuat baik dan menegak-negakkan kebenaran. Maksud saya gini, kebenaran itu tidak untuk engkau pamerkan. Kebenaran itu untuk bekal di dalam dirimu. Ya. Tapi keluarnya tadi sudah kan, keluarnya itu harus akhlakul karimah, kelembutan, kasih sayang, keamanan bersama. Ada orang pincang, enggak usah kita sebut nang dicang. Meskipun benar, dia pincang. Tapi tidak boleh kebenaran tentang pincang itu Anda omongkan. Pasien, aku duwe Mas, konco zaman biyen mulai ada apa kuwi jenenge usus buntu iki lho. Dalam awal-awal kita kenal usus buntu ono koncoku was loro kae wis nganti dijejuk-jejuk loro kan terus kita setengah mati melindungi dia. Waktu itu kita belum terbiasa ke dokter untuk mengatasi usus buntu, wong urung patio kenal apa kuwi lho, pokoke lara ora karuan kae. Terus ana siji wong Aceh teko, koncoku juga teko. Ini satu di antara tujuh penyakit yang mematikan ini. Kurang aja. Dicecuk karo arek iki mong dayas gitu kan. Orang yang mau mati pun ndak bisa kita bilang, ndak boleh kita bilang toh, Pak? Ih kayaknya mau mati kamu ini sebentar lagi. Ini enggak boleh kan bilang gitu. Tetap harus kita, karena meskipun pasti mati menurut ilmu kita, dia belum tentu mati menurut ilmu Allah. Allah bisa merubah satu detik sebelum itu terjadi. Allah bisa merubah kapan saja, dan Allah punya hak merubah siapa saja, merubah apa saja, membatalkan kehidupan ini pun Allah berhak. Nah, jadi saya bilang tadi, kita itu jangan menyuruh orang berbuat baik, berbuat benar, tapi menciptakan situasi di mana kita itu bisa menikmati kebenaran dan kebaikan. Orang yang sukar memaafkan itu dia tidak ngerti bahwa memaafkan itu lebih nikmat daripada tidak memaafkan. Nikmatnya memaafkan itu luar biasa. Ya ini yang diceritakan Mas Hidrota itu kan, itu masih ada orang-orang yang nyandet saya rombongan itu. Dan saya sayangi mereka dan saya lindungi jangan sampai dia tahu bahwa saya tahu. Kurang piye-piye. Gitu ya. Itu soal politik zaman Gus Dur dulu biasalah gitu. Ya. Dan saya maafkan, saya tidak pernah tidak maafkan siapapun karena nikmat luar biasa. Difitnah orang itu saya, ya Allah. Istri saya ditanya, "Mbak Fia gimana? Cak Nun kan sering difitnah orang, rasanya bagaimana?" "Ya enggak ada masalah." "Lu kok enggak ada masalah kan difitnah terus, videonya dikarang-karang. Ditu karo Habib Rizik, ditu karo Gus apa kan Cak Nun difitnah macam-macam." Mbak Fia mengatakan, "Loh, kalau Cak Nun yang memfitnah baru saya stres. Tapi kalau Cak Nun yang difitnah saya senang. Karena ada rumus wa ma romaita idh romaita walakin Allah roma. Kalau ada kejahatan menimpa kita. Kalau kita online sama malaikat dan Allah, maka kejahatan yang sampai yang meluncur ke kita itu akan diambil alih oleh malaikat kita. Yang speednya lebih tinggi dari kemampuan manusia. Sehingga ketika sampai ke kita, dia dirubah menjadi rizki." Gitu. Itu kalau sampean wiritannya begitu, nanti diapain sama orang, jadinya malah baik. Jadi rizki malahan. Gitu. Karena wama romaita idh romaita walakin Allah ramaca, cari apa, nanti di Quran saja. Sesungguhnya bukan kamu yang melemparku, tapi Allah yang melemparku.
kan begitu. Jadi fitnah itu bisa jadi positif untuk Anda, tapi pasti negatif bagi yang melakukan. Orang yang tidak memaafkan, rugi dia tidak memaafkan. Dia tidak ngerti betapa nikmatnya memaafkan. Allah sendiri punya 6 sifat pemaaf, Bapak. 6 sifat pemaaf. Jadi dosa pribadi, ghafur. Untuk dosa sosial, ghafar. Terus nanti ada yang sifatnya hati nurani, psikologi itu al-afwu. Pokoknya macam-macam konteksnya. Tapi Allah selalu memaafkan. Wahai hambaku, datanglah kepadaku meskipun dengan memanggul dosa setinggi gunung. Percayalah bahwa semua gunung-gunung dosamu itu tidak berarti bagi alam semesta permaafanku yang akan menelan semua dosa-dosamu. Gitu. Maka kalau saya memaafkan, atau kalaupun saya punya dendam, Bapak, dendam itu saya daya gunakan untuk membakar energi. Tapi keluarnya tidak boleh menjadi tindakan kepada orang yang dendami. Dendam itu baik asalkan dimanage sebagai energi. Gitu. Saya difitnah seneng saya. Sampai ingin saya bikin sayembara memfitnah saya. Tak sediakan duit banyak, semakin besar fitnahnya. Dan saya sudah ngalamin kok, sejak zaman Bung Karno sampai sekarang, tidak ada artinya semua itu. Tidak akan berakibat apa-apa sama saya. Wong saya tidak hidup di Indonesia, saya hidup sama Allah. Indonesia itu anak asuh saya, tak gendong tiap malam. Tadi malam, Ismail Yusanto, DPP PD itu sama anaknya datang. Anaknya itu begitu datang, tak peluk, tidur langsung mas. Tidak sampai 10 detik. Tak peluk langsung tidur, sudah sepanjang pertemuan 2 jam itu, dia di pangkuan saya dekep gitu. Jadi itu Allah, cara Allah menunjukkan kepada HTI siapa saya. Anaknya yang pelukanku, gue harus ngomong apa gue? Iya kan? Gue harus ngomong ideologi, khilafah, gue ora iso gue. Doan ini, anakmu itu tak cekel set, ini langsung turu. Dan dia seperti seolah-olah dia cucu saya. Dan begitu kenal sama saya, langsung gambarnya oke banget, jangan tak degep. Ketika foto masih tidur, saya degep gini kok. Gue, terus bapaknya mau apa, ngomong apa? Kan gak bisa sombong lagi sama saya. Tidak bisa metoto-metoto lagi. Iya tak? Gitu mas. Ada lagi tokoh lain pak. Ada tokoh lain. Yang hebat secara nasional. Ini juga potensial bisa memusuhi saya, bisa memfitnah saya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sama saya. Kenapa? Karena Allah punya cara sendiri pak. Kalau mau nolong kita. Jadi kami dari Australia, Kiai Kanjeng, bareng sama tokoh ini. Sama istrinya tokoh ini. Turun di Denpasar, istrinya tokoh ini buka handphone, ada berita bahwa mertuanya meninggal. Dia langsung pingsan, saya di belakangnya. Cek, ngene iki. Ya cek, tak, udah, tak tampung, tak panggilin orang-orang bandara, pakai kursi roda, tak urusi sampai boarding lagi ke Jakarta, kami ke Jogja. Maksud saya gini, Pak. Bojone arep ngomong apa, gini orang-orang aku ngeblak, piye kuwi? Kowe wis rasa ngomong ideologi, rasa ngomong macam-macam karo aku. Wis kuwi Gusti Allah sing ngatur. Nah, Ibu Bapak sekalian percayalah bahwa Allah punya banyak sekali cara termasuk menyembuhkan pasien kita. Gitu loh, gitu. Jadi saya ingin Anda semua menyadari itu semua secara luas sehingga menemukan nikmal maula wa nikmat nasir itu, bahwa memaafkan itu nikmatnya luar biasa, memberi itu nikmatnya luar biasa. Tidak meminta kepada Allah kadang-kadang juga kenikmatan, meskipun di saat lain minta itu yang lebih nikmat. Jadi yang penting nikmatnya, bukan baiknya, bukan benernya, tapi Anda bisa menikmati semua itu. Itu saya tidak tepat jawaban saya menurut sampean, saya mohon maaf ya. Bu Dekan, monggo. Ini ada sumur yang perlu kita eksploitasi. Sedikit saja. Kalau saya melihat sekarang itu banyak orang galau ya. Galau artinya tidak sinkron antara tampaknya dengan apa yang ada dalam hatinya gitu. Nah, itu bagaimana itu? Padahal kalau kita lihat, kelihatannya semua arahnya mau ke apa? Wah, religius sekali, tapi sebetulnya dari sisi perilakunya itu kok munculnya berbeda. Monggo Pak Sano.
Gimana jawabnya ya? Mau pakai terminologi atau metodologi yang luas, waktunya juga enggak cukup. Tapi saya kira memang ada kelemahan pendidikan keagamaan, Bu. Jadi kita tidak, itu namanya talbis. Talbis itu dari kata iblis. Iblis itu, sampean tahu ceritanya kenapa Nabi Adam turun ke bumi, diturunkan ke bumi itu karena dia ketipu. Dia didatangi tamu berpakaian kayak malaikat Jibril, disangka Jibril. Maka dia taat, disuruh mendekati pohon itu, ya. Padahal ternyata itu iblis. Iblis. Akhirnya dia terlanjur sudah mendekati pohon itu dan sama Tuhan diusir ke bumi, gitu. Jadi yang berlangsung sekarang itu kan, kita itu ditipu oleh iblis yang berpakaian malaikat. Begitulah kalau pilkada, begitulah kalau politik, ya, Bu, ya. Begitulah kalau macam-macam, ya, Bu, ya. Kita itu pokoknya, apalagi kalau Anda ngerti Freemason, Illuminati, Anda ngerti desain globalnya Yahudi, Anda ngerti macam-macam, Anda akan tahu bahwa paket utama yang disebut penjajahan atau mobilisasi kepada masyarakat timur, ya, yang akan dibaratkan itu adalah mereka menciptakan pandangan melalui pendidikan, melalui media massa, melalui cara berpikir, melalui produk-produk, sampai sekarang melalui produk-produk yang kanak-kanak pun dimasukin itu, untuk merubah pandangan Anda bahwa yang Anda sangka surga itu sebenarnya neraka, dan yang Anda sangka neraka sebenarnya itu surga. Jadi sekarang itu kita itu belum bisa mengidentifikasi secara persis sebenarnya yang neraka yang mana, yang surga yang mana, kalau kita sampai kepada empirisme seperti yang Ibu bilang tadi itu. Jadi kita itu seringkali bukan karep munafik, ning pancen ora mudeng. Ora mudeng, lha piye? Ngene karo gendera nesu. Tohut. Ya kan gitu, Bu, ya. Di UNY itu banyak yang enggak mau upacara hari Senin. Lho sing ini kan soal cara berpikir tuh, Bu. Masa ada orang nyembah bendera? Piye to ya? Itu kan cuman lambang bahwa kita ini bangsa Indonesia, gitu lah. Yang kita hormati kesepakatan nasional ini, bukan kainnya. Kuwi kan mengkoyo awake dhewe iki nek lunga adoh tugas, kuwi lak nggawa katoke bojo. Kan begitu. Lah untuk kangen-kangenan to sing ora diumbah dadi diambus-ambus kae. Apakah kita ini penggemar katok? Lah bukan. Kita ini pecinta istri, pecinta suami. Lambangnya kehadiran istri atau suami pada perantauan kita adalah katok itu. Bukan katok itu yang kita sembah. Kita umroh itu bukan nyembah Ka'bah, bukan nyium Hajar Aswad. Kalau mau nyium batu ngapain jauh-jauh ke Mekah bayar ado-ado. Golek watu ning kali oke banget. Tinggal dicium. Sampai orang-orang itu saya sarankan, sudahlah kalau kamu enggak mungkin naik haji, kamu bikin Ka'bah-Ka'bahan. Di belakang rumahmu, ubeng-ubeng ono dhewe kayak ono watu, ambung-ambungan watu. Nenek ono kiai nesu, apa? Betahi. Lho kok betah pripun? Lagi kok lunga kaji kok tawaf kok ning kene? Kula mboten tawaf, kula ngincipi. Saya ini cuma bayang-bayangin lah, kula ten Mekah mboten sampean bayari kok. Ya saya cuma bayangkan, boleh kalau cuma begitu-begitu. Jadi orang enggak ngerti syirik, enggak ngerti. Dididik syirik, lu syirik apanya? Menyan kok syirik, keris kok syirik. Syirik itu letaknya di pikiranmu dan di hatimu, tidak di benda. Arep menyan, arep keris, arep apa, enggak ada masalah. Ana wong jaran kepang mangan pari dinesoni, mangan beling dinesoni. Wis ora ngunukke sego malah nesu. Kan begitu kan mestinya dibeliin nasi dong. Wong dia enggak punya makan sampai beling-beling dipangan kan begitu. Jadi menurut saya, Bu, kuncinya adalah memang harus ada reedukasi, terutama di masjid-masjid. Misalnya masjid-masjid itu mestinya ada kajian-kajian sing sifatnya tidak doktrinatif tapi golek ilmu tenan. Nah sekarang tuh nggak ada. Semua ustadz itu, semua ulama itu punyanya doktrin dan dia punya kepentingan untuk punya umat. Itu masalahnya. Tuh enggak? Di Madura begitu. Semua pengen punya umat dan saya tak buang umat. Awas gue nek. MH mania tak tunyuraimu.
Gak oleh, saya bilang, saya bukan kiai, aku temanmu, aku mbahmu, aku kakakmu, aku sahabatmu, aku cinta padamu, kamu cinta padaku. Ndak ada feodalisme, ndak ada kultus individu, aku randu anak buah. Aku mau tanggung jawab nang kelakuanmu, munuang. Kalau saya punya umat, apa maksudnya? Apa saya bertanggung jawab terhadap kelakuan umat saya? Kalau saya punya anggota, saya membaiat, apa saya tanggung jawab terhadap dia? Kamu juga jangan mau dibaiat, Anda juga jangan mau dibaiat. Kalau mau dibaiat, tanya dulu sama yang baiat, sampai tanggung jawab nih. Kan kalau dibaiat orang kan tanggung jawab dia. Kalau enggak, saya tidak punya anggota, sampai hari ini saya tidak punya umat, dan saya tidak akui sebagai umat saya. Anda orang yang mandiri, Anda orang yang otentik, Anda punya hubungan langsung sama Allah, tempuhlah kehidupanmu masing-masing, dan Anda bukan bagian dari saya. Dan Anda tidak harus meniru saya. Saya kesini tidak untuk Anda hormati. Saya kesini untuk mengajak Anda menghormati Allah dan Rasulullah. Saya tidak ada masalah. Aku rapaten. Gitu. Kalau orang berani seperti itu, Bu, insya Allah orang tidak akan tuding-tudingan. Akhirnya kadang-kadang bukan karena munafik, tapi karena tidak ngerti, Pak. Tidak ngerti itu gini, Bu, contohnya, Bu. Sampai bisa membedakan antara orang boros sama orang loman. Gini, orang hemat sama orang pelit itu bedanya apa? Itu peristiwa pelit atau peristiwa hemat? Gimana cara membedakan? Yang ngerti kan yang bersangkutan. Apalagi kalau ini orang istiqomah, wah itu teguh pendirian. Kayak jari sini ora, gue wong keras kepala, gue beguguk mudawatan. Ya kan sama peristiwanya, Bu, sama. Nah ini orang nggak bedain. Oh itu intoleran. Dia lupa bahwa tuduhan intoleran pasti berasal dari orang yang juga intoleran. Pasti itu. Nah Bhinneka Tunggal Ika ya kabeh sak demi-demi te sak setane sak kuntilanake kabeh nek Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya menerima semuanya. Iblis saya belain. Kok wani kuwi lho. Emang iblis berani sama Allah. Iblis itu menjadi iblis yang nyuruh Allah. Dipelajari dong, yang nyuruh Allah. Dan iblis itu sudah kapok jadi iblis sekarang, mbok sempul lak pensiun dini. Itu ada usul sama Allah. Lu ngapa tuh iblis? Lah kula niki ajeng pripun melih? Kula pun enggak ada setan semonten niku, terutama di Indonesia kula supply setan-setan sing paling ampuh. Aning saiki setan-setan niku pun putus asa kabeh, kelangan penggawean. Lho kok kelangan penggawean? Lah pripun setan niku ngongkone paling pol korupsi sak juta niku pun jupuk 2 miliar ya. Jadi setan tidak ada gunanya di Indonesia karena manusianya sudah lebih dari setan. Itu namanya talbis, Bu. Nah, kita harus berhati-hati, kita harus mengerti bedanya hemat sama pelit, boros sama loman, sodakoh sama. Sekarang kalau kita berpikirnya sekuler, untuk apa naik haji? Habis-habisin duit. Kan gitu. Untuk apa sedekah? Yang enggak-enggak aja, kan gitu. Ngapain itu sholat? Wasting time, kan gitu. Kan gitu. Kalau kita berpikirnya tidak ada Allah, kan gitu. Nah, jadi menurut saya, Bu, saya senang sekali ada acara-acara seperti ini di kedokteran, di Polres, di Kodim. Anda kan tahu Kodim itu kalau ulang tahun kadang-kadang ada lomba hadroh coba pula ngeri lah gue tentara cincak-cincak jengun gue nyeneng kayak gue nemenin Indonesia dok kalau tentara kok hadrohan gitu kan kini orang Indonesia di Indonesia tuh ya Allah orang iso di apa-apa ke itu bapak sekalian terus kapusan di wengkaruang Indonesia wong kayak sok ngapusi ya kok apusian gitu kan. Nah jadi Bu, jawaban saya menurut saya tidak bisa lengkap, tapi saya kira memang pembelajaran harus kita lakukan. Jadi ada kajian-kajian daripada bentrok merah lawan melawan hijau, daripada mbok Bahsul Masail bareng. Saya selalu menganjurkan, ngapain tuh ini majelis tarjih fatwa, Bahsul Masail NU fatwa, MUI fatwa, mbok rapat sih, terus fatwa bareng gitu loh. Ki umatnya bingung, si jiriyoyo sesuk burung, si durung, si bener, si di. Untung sekarang ini tidak ada masalah, karena sudah ada proyek yang lebih besar, tidak urusan. Hari raya aja, Idul Fitri tanggal berapa. Anda tahu itu semua proyek aja. Gitu loh mas, itu ujung-ujungnya itu yaitu dok. Gitu loh. Mosok hilal
lihat harus ada hilal 2%, 2,5%. Itu gimana sih orang-orang itu? Itu dulu enggak ada ukuran 2%. Itu 2 derajat, enggak ada. Itu gini loh. Itu kan idiom namanya. Endi kok edot kok urung ketok irunge gitu. Itu maksudnya kok belum kelihatan batang hidungnya, itu kan ungkapan, bukan kok kita cari hidungnya edot bener ya enggak. Kok dia belum kelihatan, tapi bahasanya itu kok belum kelihatan batang hidungnya. Nah, 2% itu simpelki ketok lah, rong-rong persen, bukan 2% regulatif, rong-rong persen kuwi ini cara Jawa ini sak hoha, swidak jaran, wah sak ndayak, itu maksudnya banyak sekali, bukan kok terus cari orang ndayak bener. Nah, banyak VK yang diciptakan berdasarkan kesalahpahaman kata seperti itu, sebenarnya itu idiom. Idiom, dan misalnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, ya. Malam Qadar itu seperti lebih bagus dari 1000 bulan. Dihitung 1000 tenan. Ora kuwi nek cara jan mewu gitu loh. Itu idiom bahasa sastra. Ini kalau mufasir, ahli agama, ahli politik ndak ngerti sastra. Aku nek Khairul Anwar mengatakan aku ini binatang jalan. Polisi, kerak, binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang, tapi aku akan menerjang. Bagi anarki. Iya, lagu puisi, Pak. Itu puisi. Makanya sekarang sampai ada cerpen itu haram karena bohong. Piye ta ya? Piye iki? Menungso iki kok? Ya petok ya piye. Oke, Bapak, saya mohon, waktu sudah habis, sudah terlalu larut, saya mohon maaf. Jawabnya tidak mudah, maka agak kadang-kadang saya lari ke sana kemari. Tapi yang penting menurut saya sekarang ini bukan apakah Anda setuju atau tidak pada omongan saya, tidak penting apakah Anda paham atau tidak, tidak penting apakah itu ilmu benar apa tidak, yang penting kita bermesraan di dalam itikad yang baik bersama-sama. Ingin berdamai, ingin enak, ingin seimbang satu sama lain, dan nanti terjadinya itu tidak karena saya, tidak karena Anda, tapi karena perkenan Allah, Anda akan menemukan keajaiban-keajaiban yang tidak pernah Anda duga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon izin, mohon maaf atas semua kekurangan saya. Kul indolaltu fa'inna ma'adilu ala nafsi, fa'inni tadaitu wa bimayuh ya ilaya rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan kepada Cak Nun untuk memimpin doa. Monggo, Cak. Ya, itu salah satu yang saya hindari. Sebenarnya itu yang mau dalam sejarah itu yang membuat ada kiai itu karena permintaan seperti itu. Jadi saya diminta, Kak Nun tolong berdoa, kiai gitu. Iki wae kan. Kiai. Terus edot. Ayo Mas Edot, kiai rene meneh. Kiai. Akhirnya sing terakhir terpaksa toh. Nah, yang terakhir itu yang disebut sing donga iki kiai gitu. Asal usulnya kiai gitu loh Mas. Itu asal usulnya kata kiai di situ. Lho ya apa karanganku kuwi. Sama Jogja itu kan disebut Jogja itu karena orang Belanda bertamu ke sini awalnya untuk menjajaki VOC itu. Nah, orang Jogja itu kalau nyuguh kan pakai jog. Begitu minum jog ya, gitu. Jog ya. Jog lagi, jog ya gitu. Oh, terus akhirnya wong Londo iki terus iki Jogja gitu. Akhirnya terus mereka terus ke timur berhenti di Solo. Di sana kok ora ditawani ya? Ngombe wis ngono tok. Kok ora ana jog ya. Terus dek noleh kan lho. So. Oh, akhirnya jenenge Solo kuwi lho, Mbak. Aing ini sing penting jenengan seneng atine, ya muga-muga sehat awake, tentrem keluargane ya.
dan semua yang oleh Allah diberi cobaan diberikan jalan keluar. Semua yang Allah sekarang masih agak kisru oleh Allah dibikin terang, yang masih sempit dibikin luas, yang masih belum tercapai oleh Allah dikasih pencapaian bertahap, ya. Dan ada yang mendapat kejutan-kejutan, dan bahkan akan ada yang mendapat fadilah dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa tau wisan. Ya, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Ya Allah, inna ma amruhu idza arata syai'an ay yaqula kun fayakun kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Fasubhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Mbak Nun, jazakumullah khairan kepada Cak Nun dan Ibu Dekan, ya, Dr. Senarti, Dr. Idot, Prof. Jufri, Dr. Yodi. Monggo berkenan untuk kembali ke tempat. Bapak-Ibu hadirin sekalian, demikian tausiah yang sudah mencerahkan kita semuanya. Saatnya kita akan menerapkan supaya kita mudah memaafkan, kita akan salam-salaman. Bapak Ibu, ini acaranya jabat tangan dulu, ceritanya nanti ya. Nah, ini kalau sabu jabat tangan kita bercerita nanti tambah lama. Di malam itu keberi jatuh senyum pertama mungkin kau tinggal di mana jawabnya di angin lalu gelak gelak tambahkan ingin mencari